Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Heru, Pak Saibani, Pak Dr. Willy. Assalamualaikum, salam Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak, sehat Pak. Salam. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya. Assalamualaikum, salam, selamat siang Pak Selamat siang Mas Saibani

Dr. Willy dari Bengkulu ini, Pak. Masih di Bengkulu posisi? Sekarang selagi di Bengkulu, Pak. Oh. <laughs> Kemarin saya lama di Jakarta, nih baru pulang sehari nih. Oh gitu ya? Iya. <laughs> Kok nggak mampir main singgah sini, Pak? Recording in progress. Ada karena tuh, apa nih Pak Agung sibuk nih nanti gitu. Pak <laughs> nah, Ismet sudah pindah Pak Ismet, Pak ya? Iya, Pak. Sudah... Ya, udah hampir ini ya, Pak ya. Sejak awal tahun ya pak ya, ya awal tahun iya pak, Sudah mm -mm. tahun? Udah dua kali kita meeting bareng pak di sekali di Pekanbaru terakhir kemarin kita di Semarang Semarang oh, sekitar iya, sebulan iya, yang iya. lalu iya oh j iya, Pak. kebetulan masih beliau tetap... belum uh, uh, pengganti yang baru sekarang belum ini pak belum keluar SK dari ininya kan SK pengganti dewasnya pak oh jadi masih masih di sana pak ya pak Isman sementara iya oh iya 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 iya. Prof. Heru, terima kasih. Prof. Heru. Belum dengar. Belum kedengaran. Halo, terima kasih, Pak. Prof. Heru, kabar, maaf. Saat Halo, kabar-kabar. Ya, baik-baik. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Ya, sama-sama. Bengkulu gimana Pak? Kemarin ada gempa ya Bengkulu? Oh. Wah itu hampir tiap hari Pak. Tiap hari ya? Oh, <laughs> Tiap hari Pak ya? Iya, hampir tiap hari kayak gini. Iya, <laughs> iya, iya. Udah biasa. <laughs> Mas Ibani, masih di acara Expo? Sementara enggak dulu, Pak karena ditugaskan Pak Direktur, jadi saya harus tinggal di <laughs> Luar biasa, <laughs> mantap. <laughs> <laughs> <tuk> saya juga sambil lihat exponya ini, Pak. Kan lagi, lagi bahas ini nih, lagi bahas apa tuh yang uh, SPI ya? saya lihat SPI-nya. Ya, SPI. saya lihat di YouTube Alhamdulillah, terima kasih Pak. Iya. bagus, nah, bagus, Pak. Bagus. Pak. <tuk> bagus. Muncul. Terima kasih. yang memandu diskusi nanti Prof Heru, Dr Willy dan Pak Sebani. Oh iya, Pak Wahyu, mantap Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Sehat semua teman-teman semua. Lah Pak Dir, terima kasih ya. Pak Dir. Ya. Mohon izin, Pak Dir. Untuk acara ini apakah bisa kami mulai, Pak? Boleh, boleh. Silakan, Mbak Nurul, monggo. Sambil nunggu banyak yang mau bergabung nih. Silakan, silakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang pada kegiatan Brownback Seminar Edisi 2 Kamis 18 November 2021. Acara ini disiarkan melalui YouTube, Direktorat Sistem Perbendaraan dan juga melalui Zoom Meeting. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami sampaikan bahwa Brownback Seminar akan dimulai pada pukul 14.00 WIB. Sebelum dimulai, kami akan menyampaikan beberapa ketentuan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Yang pertama, Bapak dan Ibu peserta harap menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, peserta harap menyesuaikan nama pada akun Zoom sesuai ketentuan, yaitu nama diri spasi unit instansi. Bagi Bapak, Ibu, peserta Brownback Seminar, dengan ini kami sampaikan link utama Brownback Seminar, yaitu link 3 garis miring Litbang _dsp. Link tersebut juga dapat Bapak Ibu lihat di kolom pesan pada aplikasi Zoom maupun di kolom pesan kanal YouTube Direktorat Sistem Perbendaraan. Pada alamat tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengakses yang pertama virtual background, kemudian daftar hadir, ketiga data profil dan evaluasi, kemudian materi dan e-sertifikat. Peserta yang akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengisi daftar hadir dan form profil diri dan evaluasi pada link tree di atas. Link evaluasi akan kami buka di pertengahan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu beserta Brownback Seminar Jurnal Ilmiah Perbendaraan tahun 2021. Meskipun kegiatan ini dilakukan secara virtual, semoga tidak mengurangi antusiasme kita untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Sebelumnya, Izinkan saya menyapa dengan hormat Bapak Agung Yulianta, Direktur Sistem Perbendaharaan, Profesor Heru Subiantoro dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Dr. Willy Abdillah dari Universitas Bengkulu, Bapak Rizky Dian Bareta, dan Bapak Muhammad Syaibani dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta. Bapak Ibu hadirin semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Kamis 18 November 2021, kita dapat mengikuti Brownback Seminar. Perlu kami sampaikan bahwa Brownback Seminar hari ini merupakan edisi kedua menuju acara utama yaitu seminar Jurnal Imiah Perbendaraan tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2021. Brownback seminar hari ini mengangkat tema peran badan layanan umum dalam politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diterbitkan di Jurnal Manajemen Perbendaraan volume 1 nomor 1 tahun 2020. Naskah lengkap dari Brownback Seminar hari ini dapat Bapak Ibu baca dengan mengunjungi website Jurnal Manajemen Perbendaraan pada jmp.kemenku.go.id. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya sebagai pembawa acara hari ini akan membacakan susunan acara pada Brownback Seminar hari ini, Kamis 18 November 2021. Yang pertama, sambutan dari Bapak Direktur Sistem Perbendaharaan, dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber dan pembahas, kemudian diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara pertama hari ini adalah sambutan dari Direktur Sistem Perbendaharaan kepada Bapak Agung Yulianta, kami silakan untuk memberikan sambutan. Ya, baik, terima kasih Mbak Nurul. Yang kami hormati Bapak Ibu eh, pembahas dari Mitra Pestari, Prof. Bapak Prof. Heru Subiantoro. Terima kasih Pak. Ya, kemudian juga Dr. Willy Abdillah. Terima kasih kehadirannya juga. Oh, Pak, terima Ye, dan Bapak Ibu Mitra Bestari yang lain yang kalau berkenan had, sudah hadir di Zoom ini. Yang kami hormati juga para narasumber yang merupakan penulis dari eh, jurnal Itref, jurnal ilmiah di bidang Perbendaraan, dan juga eh, pembahas dari praktisi yaitu Pak Muhammad Sebani dari Direktorat PPKPelu dan juga terutama yang kami banggakan para hadirin peserta seminar Brownback eh, tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Pertama-tama Bapak Ibu semuanya, eh, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas seluruh limpahan rahmat karunia-Nya untuk kita semuanya hingga kita semuanya sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya, di hari selanjutnya kita selalu juga diberikan perlindungan dan kesehatan. Demikian juga Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kerabat kita dimanapun berada selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh peserta seminar, Covid-19 memang seolah-olah sudah mulai berkurang banyak, tapi kita juga nggak yakin bahwa itu benar-benar sudah pergi. Nah, tetapi di samping dampak berbagai hal. Terhadap kita semuanya, baik aspek kesehatan, ekonomi, dan sebagainya, ternyata COVID-19 yang hadir itu banyak memberikan inspirasi untuk para peneliti dan para penulis untuk menuangkan ide-ide tulisan, analisis dari berbagai penelitian dan kajian, sehingga eh, alhamdulillah kita lihat bahwa untuk berhubungan dengan kajian ilmiah bidang perbendaraan eh, ini menjadi lebih menghadirkan lebih produktif dibanding sebelumnya nah eh, ternyata ini juga berimplikasi juga dengan kualitas jadi karena makin banyak artikel yang masuk seleksinya juga makin ketat sehingga eh, kualitasnya juga makin bisa diharapkan lebih baik nah eh, <tuh> Dengan seleksi yang makin ketat itu tetap saja ada beberapa yang dipandang paling layak, terbaik, walaupun semuanya juga bagus-bagus layak semuanya untuk ditampilkan lebih dulu. Relevan dengan isu-isu terkininya dan sebagainya di dalam uh, jurnal ITREF. Nah materi-materi itulah yang kemudian menjadi topik yang hangat yang kalau kita diskusikan itu akan menjadi sangat menarik. Itulah sebabnya uh, Brownback Seminar di periode kedua karena ini adalah tahun kedua setelah 2020 diawali Brownback Seminar untuk jurnal ilmiah bidang perbendaraan ini di tahun kedua ini walaupun agak terlambat penyelenggaraannya tapi alhamdulillah bisa menarik selain para penulis untuk memproduksi lebih banyak tetapi para peserta seminar pun jauh lebih banyak dari biasanya. Kalau tahun lalu mungkin tidak sekarang kami tidak menduga kemarin dilaporin bahwa di periode pertama itu hadir peserta seminar sampai mencapai 800 peserta. Ini untuk seminar yang sebenarnya diarahkan untuk menuju ke seminar puncak yang lima, tadi disebutkan oleh Mbak Nurul di 15 Desember tahun 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang jurnal ITREF di yang sudah menjadi jurnal tertua di perbendaraan ini Maksud saya yang yang sudah eh, terakreditasi ya. Ini sudah beberapa tahun eh, lahir dan kemudian ini kalau nggak salah sudah tahun kelima. Dan terima kasih banyak selama beberapa tahun ini para mitra bestari masih setia mendampingi kami Bapak. Terima kasih banyak segala eh, masukan, arahan, dan bimbingan untuk makin meningkatkan kualitas dari jurnal di bidang perbendaharaan ini. Dan Bapak-Ibu sekalian. Dengan seiring meningkatnya kualitas dan produktivitas tulisan ilmiah yang masuk ke redaksi kami, maka diskusi forum-forum diskusi seperti ini kami harapkan lebih uh, meningkatkan engagement, baik dari para pembaca, peserta seminar yang sebagian besar masuk di sini, dan juga para penulisnya dengan uh, para uh, pembuat kebijakan. Jadi, kami harapkan di dalam frontpage seminar ini tercipta mekanisme diskusi walaupun e, santai tapi e, bisa produktif karena membahas substansinya dihadirkan di sini adalah e, para penulisnya yang punya ide-ide kajian dan penelitian kemudian para pembahas yang sebagian besar adalah akademisi dan juga praktisinya yaitu Pak Muhammad Syaibah ini dari DPP untuk di periode edisi kedua ini yang kami harapkan nanti ide-ide yang lahir, yang dituangkan dalam jurnal ilmiah ini, ini sedikit banyak memberikan feedback dan masukan. Setidak-tidaknya memberikan perspektif lain ketika akan membuat kebijakan-kebijakan uh, baru dan pengembangan-pengembangan kebijakan yang sudah ada di lingkungan di perbendaraan. <tuh> Bapak-Ibu yang kami hormati, uh, di edisi kedua ini, sebagaimana tadi disebutkan, ini judulnya adalah mengangkat tulisan uh, dari MAS. Rizky Dian Bareta, yang judulnya adalah peran Badan Layanan Umum dalam politik hukum omnibus law Cipta Kerja. Judulnya sudah keren, Bapak Ibu semuanya. Nanti kita tangkap isinya, mudah-mudahan sesuai ekspektasi semua. Dan ini memberikan inspirasi kepada kita untuk melahirkan ide-ide baru, pengembangan-pengembangan baru, baik untuk uh, kebijakan maupun juga untuk penelitian-penelitian yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, <tuh> selain uh, Seminar ini ditujukan untuk memperdalam uh, penelitian, untuk uh, mempertajam implikasi hasil penelitian. Kami juga berharap mekanisme brownback Seminar ini mampu mendorong dan meningkatkan literasi di internal perbendaraan. Kami berharap dengan model ini keterlibatan dari teman-teman jajaran perbendaraan yang baik di kantor pusat maupun kantor vertikal makin banyak dan mendorong semangat untuk membuat penelitian atau kajian-kajian yang nanti dituangkan salah satunya melalui jurnal di bidang perbendaharaan yaitu jurnal Itref dan jurnal mapan ini. Nah, dengan demikian kita berharap dengan makin banyak literasi maka inovasi-inovasi uh, baru, kreativitas-kreativitas baru untuk meningkatkan kualitas pengulangan di perbendaharaan itu makin terwujud. Nah, Bapak Ibu sekalian, uh, terima kasih sekali kami ucapkan yang akan menjadi narasumber hari ini Mas Rizky Dian Barita yang sudah hadir, Pak Saiban yang sudah hadir dan terutama Prof Heru dan Prof Billy Abdillah yang pasti di tengah-tengah kesibukannya juga sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan nanti eh, kehadiran Bapak Ibu semuanya makin meningkatkan antusiasme dari para peserta seminar ini. Dan tentu saja kita harapkan eh, nilai tambah dan hasil yang lebih baik dari seminar ini dapat kita raih. Nah, Bapak-Ibu yang kami hormati, mungkin tidak panjang yang bisa saya sampaikan. Nanti kami juga tetap akan mengikuti seminar ini yang mudah-mudahan eh, banyak manfaat yang bisa kami ambil juga. Dan terima kasih kepada seluruh pengelola jurnal. Nanti yang menjadi moderator adalah Mas Wahyu Musukal. Terima kasih Mas Wahyu. Dan seluruh pengelola jurnal yang sudah berusaha sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan seminar ini dan merintis untuk menuju seminar puncaknya yang di tanggal 15 Desember 2021. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya kembalikan Mbak Nurul, monggo. Terima kasih Bapak Agung Yulianta atas sambutan yang telah disampaikan. Kami berharap Bapak dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Namun jika Bapak ada agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom ini. Acara utama Brownback Seminar hari ini akan dipandu oleh Bapak Wahyu Musukal. Bapak Wahyu Musukal adalah Kepala Seksi di Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan dan kerjasama kelembagaan. Telah hadir bersama kita Bapak Wahyu Musukal. Untuk itu kami serahkan kepada Bapak Wahyu untuk memulai sesi utama pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, teman-teman semua, para pecinta literasi. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih para pembahas ya ada dari praktisi ada Pak Saibani, ada pembahas akademisi ada Prof Heru dan ada juga Dr. Willy. Ada juga pembicara yang nanti akan menemani kita ini Mas Rizky Bareta nih, mohon maaf nih Mas Rizky saya panggil Mas aja kali ya biar kesannya saya lebih tua sedikit gitu dari Mas Rizky. <laughs> Pak Bapak-bapak dan uh, para hadirin semua, saya lihat juga ada beberapa tamu spesial juga nih yang hadir di ruang Zoom kita. Selamat datang, selamat menikmati nih Pak Kanwil Papua ini Pak Burhan. Apa kabar Pak? Selamat menikmati, teman-teman semua, para pecinta literasi. Selama beberapa waktu ke depan, nanti kita akan disajikan. Saya menyebutnya secangkir diskusi kental dan manis, ya. sebagai bahan pelepas dahaga literasi dari bapak-bapak dan teman-teman uh, semua. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan sebuah kontribusi sebagai bentuk kita sebagai bentuk cinta kita kepada negeri ini. Di hadapan kita nanti akan kita sama-sama lihat ya seorang pembicara nih yang luar biasa dulu saya sempat bersama-sama Mas Rizky Bareta di Direktorat SP selama kurang lebih seminggu atau dua minggu ya Mas Rizky ya. Saya datang Mas Rizky keluar gitu ya. Tega banget, ini Mas Rizky. Emang, <laughs> kelihatannya <laughs> nggak mau lama-lama ketemu saya, ya. Udahlah, nggak apa apalah tapi hmm. alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Rizky, gimana? Mas Rizky, sehat ya? Mudah-mudahan sehat ya. Uh, tema yang akan disajikan nanti, Mas Rizky akan membawakan salah satu artikel yang ditulis secara kolaborasi, ya, dengan dua orang uh, teman Mas Rizky pada saat Mas Rizky sedang bertugas di direktorat SP, yaitu Mas Joko dan Mas uh, Faisal. Ya. Tulisannya berjudul, Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja. Tadi sampaikan oleh Pak Direktur dari uh, judulnya sudah mentereng, ya. insya Allah juga bisa menghasilkan diskusi yang benar-benar menarik buat kita semua yang ada di dalam ruangan Zoom ini, ataupun Bapak-bapak dan ibu-ibu pecinta literasi ya, yang saat ini sedang menyaksikan streaming live ya di kanal YouTube-nya Direktorat Sistem Perbendaraan. Selamat menikmati. Ke depan nanti akan sama-sama kita saksikan. Saya sebelum nanti menyampaikan biodata ataupun CV dari pembicara dan juga pembahas praktisi, saya ingin menyampaikan bahwa kita dibatasi waktu yang mudah-mudahan kurang lebih kita bisa menyelesaikan selama kurang lebih satu jam setengah ke depan ya. Jadi sekitar jam 3.40-an ya, kurang lebih ya. 3.40 atau 3.50 ya. Kita bisa menyelesaikan diskusi kita karena saya yakin kesibukan kita sudah sangat luar biasa ya dan kita masih bisa menyempatkan hadir untuk sama-sama menambah wawasan literasi kita terutama terkait dengan dua jurnal yang saat ini sedang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembendaraan, yaitu jurnal ITREF dan jurnal JMP, ya, yaitu jurnal manajemen perbendaraan. Nah, ini saya di awal ingin mengajak ini teman-teman semua untuk sama-sama yuk bikin tulisan gitu ya. Ke, kemudian disetorkan ke ITREF. Ada pantun nih saya buat teman-teman yang hadir semua di sini ke Jakarta beli manisan dijual lagi biar dapat untung bila teman-teman semua punya tulisan jurnal itref dan JMP siap untuk menampung ya jadi kami siap ya <laughs> ya selanjutnya izinkan saya ini untuk boleh teman-teman untuk menampilkan slide tamu kita yang luar biasa pembicara ada Mas Rizky Dian Bareta, ya, seorang apa nih profesional ya, profesional ASN yang saat ini menduduki kepala seksi, menduduki jabatan sebagai kepala seksi pembinaan pelaksanaan anggaran satu di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Ya, beliau menamatkan kuliah magister ilmu hukumnya di Universitas Diponegoro. Mas Rizky juga dikenal sebagai orang yang rajin menulis, ya, juga senang berdiskusi untuk tema-tema yang ada hubungannya dengan keuangan negara. Saya sempat beberapa kali diskusi dengan Mas Rizky terkait dengan isu-isu uh, di bidang keuangan negara, tapi uh, belum banyak bisa mengeksplor pemikiran-pemikiran beliau. Tapi paling tidak, dalam kesempatan ini saya bisa mendapatkan satu pemikiran dari Mas Rizky, ya, yang sama teman-teman yang menulis. Artikel di jurnal JMP, ya, dan sebagai bentuk kecintaan beliau, saya yakin, ya, sebagai bentuk kecintaan beliau sebagai orang yang memiliki perhatian, ya, untuk memberikan perbaikan bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara khusus, maupun bagi Kementerian Keuangan dan bagi Nusa dan Bangsa secara umum. Selanjutnya kita juga nanti akan ditemani ya sebagai bagian dari proses diskusi kita dari apa yang disampaikan oleh Mas Rizky. Ada tiga orang yang juga sangat luar biasa. Tiga orang yang bertindak sebagai pembahas. ya. Yang pertama adalah pembahas dari aspek praktisi. ya. Boleh teman-teman slide-nya digeser ke slide berikutnya. Pak Ya, Pak Sebani Oh ya, udah ya. Pak Sebani sebagai seorang sama seperti Mas Rizky Bareta ya juga seorang profesional ASN ya saat ini menduduki jabatan sebagai kepala surat Direktorat Pembinaan Pengelolaan BLU 3 Direktorat PPK BLU ya dari tahun 2019 sampai sekarang beliau sudah melanglang buana nih di beberapa pelosok Indonesia ya minimal di dua pulau sudah dikunjungi di Dumai ya dan juga Palangkaraya sebagai kepala KPPN. Pak Sebani juga seorang teman sahabat ya teman diskusi saya juga nih saya pernah di direktorat PPK BLU banyak diskusi tentang BLU bersama Pak Sebani saya yakin dalam kesempatan ini beliau memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis ya untuk memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Mas Rizky Bareta. Kita juga punya pembahas akademisi. Ya, izinkan saya memperkenalkan orang salah satu orang yang menjadi idola saya ini yaitu Prof Heru Subiantoro SE MSc PhD ya beliau PhD di bidang uh, business administration ya dari Nanzan University Nagoya Jepang ya selain gelar akademis beliau juga seorang apa ya boleh dibilang uh, profesional yang memiliki sertifikasi profesional nih ada tiga minimal yang saya lihat ya dalam CV beliau yaitu sertifikasi profesional di bidang pengelolaan risiko dan audit ya luar biasa ini beliau saat ini merupakan ketua program studi doktoral ilmu ekonomi ya di Universitas Borobudur ya beliau seorang guru besar ya juga mengajar di beberapa universitas ya termasuk di PKN Stan ini teman-teman yang barangkali ada sebagian teman-teman yang masih kuliah di Stan atau pernah berkuliah di Stan pernah bertemu dengan Prof Heru ya merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri ya kebanggaan sendiri bisa mendapatkan ilmu langsung dari Profesor Heru Subiantoro. Beliau juga pernah bekerja di Kementerian Keuangan ya dari tahun 1984 hingga 2015 jabatan terakhir beliau adalah sebagai direktur pembiayaan dan kapasitas daerah pada direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan jadi karir beliau secara profesional di ASN sampai 2015 kemudian dilanjutkan sebagai profesional akademisi luar biasa prof mudah-mudahan uh, diberikan kesehatan selalu ya dan tetap memberikan karya terbaik ya bagi negeri yang terakhir ya seorang membahas akademisi juga nih Dr. Willy Abdillah. Saya ngelihat tempat tanggal lahir beliau jadi malu sendiri ini. Beliau tahun 79, saya tahun 74 ya. Selisih lima tahun ya, tapi kalau melihat kontribusi Dr. Willy dengan berbagai tulisan ya, juga prestasi di bidang profesional seolah-olah saya beda 20 tahun dengan Dr. Willy di bawah tapi bukan di atas ya. Jadi, saya cukup bangga ini ketemu Dr. Willy. Mudah-mudahan bisa memberikan warna tersendiri, ya, bagi diskusi kita. Saya ingin menyapa dulu kepada Mas Rizky, gimana Mas Rizky sehat? Alhamdulillah, sehat, Mas. Sehat, ya. Ini sekarang lagi WFA atau WFO ini? Uh, WFO, Mas. WFO Kar mas. karena bujang lokal WFO terus saja, <laughs> gitu ya. ya Mudah-mudahan bisa nyusul, atau jangan-jangan nggak -jangan niat nyusul ke menemani ke sana atau ya, ya, punya rencana, rencana sendiri lah ya, yang mudah-mudahan ya. ini Setiap pilihan kan ada konsekuensinya. Ya. <laughs> pak Saibani gimana Pak Saibani kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Pak Saibani ya, Sehat, Mas Wahyu. Lama nggak diskusi sama Pak Saibani ini. nggak sempat ya, Mas Wahyu ya diskusi sama saya. Wow, pak Saibani yang sibuk lah. Kalau saya sih ada aja. Mudah-mudahan mohon izin, Pak nanti untuk memberikan uh, pembahasan terkait dengan artikel yang disampaikan Pak Rizky Barita. Selanjutnya, ada Prof. Heru. Apa kabar, Prof? Heru sehat, Pak Heru? Terima kasih, Mas. Terima kasih, Ijin, Mas Bayu. Izin, Prof. Heru, untuk menjadi pemandu diskusinya nih, Prof. Ya, silakan. Ya, Selanjutnya, Dr. Willy, gimana, Pak Willy? Kalau ngeliat dari fotonya, kalau ngeliat dari fotonya kelihatannya Pak Willy ini ya murah senyum nih, <laughs> <laughs> murah senyum baik hati dan rajin menabung. Ini. <laughs> <Amin>. <laughs> ini kita buat santai aja ya, ya. Wow, Pak Sebani, Prof Heru, Pak Willy dan juga Mas Rizky Barita, biar ya. ya namanya brown bag gitu ya. Saya nggak kebagian brown bag tapi kebagian snack ini, yang mudah-mudahan yang lain juga. Kebagian virtual, gambarnya aja, semenikmati di meja masing-masing. Ini, uh, saya ingin menyampaikan kepada pembicara juga para pembahas, kita punya alokasi waktu yang sangat terbatas. Jadi, mohon kita sama-sama komitmen mengikuti panduan alokasi waktunya. Nanti, saya izin di sekitar tiga menit dari batas waktu, ya, untuk mengingatkan baik pembicara maupun para pembahas. Untuk pembicara, mohon maaf ya, kita berikan alokasi waktu 15 menit ya untuk menyampaikan ringkasan dari uh, karya tulisnya yang telah diterbitkan ya sekali lagi di jurnal manajemen perbendaraan. 15 menit ya Mas Rizky. Selanjutnya nanti akan diikuti dengan pembahas ya dari tiga orang pembahas yang hadir dalam kesempatan kali ini. Kesempatan pertama mohon izin nanti Pak Syaibani ya selaku pembahas dari aspek praktis ya untuk bisa memberikan bahasannya atau reviewnya lah ya secara substantif eh, materi dari artikel ya selama kurang lebih 10 menit pak bani ya demikian juga untuk prof heru nanti kesempatan kedua saya berikan kesempatan ya dari sisi akademis ya terkait dengan metodologi penelitian dan lain-lain lah saya yakin prof heru sudah memahaminya demikian juga dengan Pak Willy ya, Dr. Willy izin nanti 10 menit juga nih. Masing-masing 10 menit. Sekali lagi nanti sekitar menjelang 3 menit sebelum limit waktu nanti akan saya ingatkan baik pembicara maupun para pembahas yang saat ini hadir bersama kita. Bapak Ibu, teman-teman semua, para pecinta literasi ya, tanpa berpanjang lebar ya. Mari kita sama-sama simak ya sebuah pemaparan ringkasan dari penelitian sebuah perenungan dari perspektif uh, hukum ya yang nanti akan disampaikan oleh Mas Rizky Dian Bareta dengan judul peran badan layanan umum dalam politik hukum omnibus law cipta kerja. selanjutnya saya persilakan kepada Mas Rizky Bareta untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Mas. Terima kasih Mas Pahyu. Uh, yang saya hormati Bapak Agung Yulianta, Direktur Sistem Perbendaraan. Yang saya hormati pembahas akademis dari uh, UI, Prof. Heru, dan Dr. Willy dari Universitas Bengkulu. Terus kemudian yang saya hormati juga pembahas praktisi Pak Saibani ini dulu mantan kepala kantor saya di KPPN Palangkaraya. Nah, kemudian ini tadi selain Pak Burhani eh, Kak Kanwil Papua ini juga tadi saya lihat ada Pak Sugiyarto yang saya hormati juga eh, Kak Kanwil eh, Provinsi eh, Kanwil Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan terakhir salam sehat moga tetap uh, diberi kesehatan Bapak-bapak Ibu-ibu yang di sini. Kemudian baik uh, untuk mempersingkat waktu ini sebelum saya dekat Mas Wahyu nih. Jadi uh, saya akan membahas mengenai peran badan layanan umum dalam politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi uh, karena ini penelitiannya uh, berbau hukum jadi saya akan membahas mengenai uh, diri setiapnya dalam hukum itu biasanya membandingkan antara dasolon dan dasennya. Nah, dasolonnya itu, itu bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya negara kita itu menganut, menganut paham welfare state. Yang artinya bahwa tujuannya itu adalah menghadirkan Indonesia yang sejahtera. Itu idealnya. Nah, faktanya dasennya itu adalah Data BPS itu menunjukkan bahwa 5,3 persen itu masih ada pengangguran di Indonesia. Nah, itu belum lagi ditambah jika uh, kita sering mendengar adanya bonus demografi. Nah, bonus demografi itu uh, yang artinya dari pada tahun 2030 itu usia produktif itu akan mencapai 68 persen. Nah, jika sekarang aja kesempatan kerja itu uh, masih kurang. Bagaimana kedepannya? Nah itu sebenarnya bonus demografi itu itu pedang bermata dua. Jadi di satu sisi uh, itu bagus, tapi di sisi lain itu dibaca tantangan. Nah uh, sebagaimana kita ketahui jadi pertumbuhan ekonomi sendiri itu kan uh, mempunyai hubungan kausal uh, masih yang sebelumnya. Nah hubungan kausal dengan uh, apa namanya menghasilkan barang dan jasa yang kemudian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sedangkan pengangguran sendiri itu kan uh, tidak akan menghasilkan barang dan jasa sehingga tidak akan menambah pertumbuhan ekonomi. Nah, uh, di satu sisi investasi itu juga memberikan katalisator dari kegiatan produksi. Nah, uh, imbasnya adalah mungkin kalau menyebut itu investasi banyak itu adalah penyediaan lapangan pekerjaan, pendapatan meningkat ya, terus kemudian uh, pengangguran berkurang tadi. Nah, uh, kemudian melihat dari fakta yang ada itu kemudian pemecahan permasalahan yang disasar adalah penciptaan lapangan kerja dan kaitan kemudahannya dalam investasi Nah di sini kenapa UMKM? Nah karena sebagian besar usaha di Indonesia itu masih dalam taraf UMKM. Nah, bahkan untuk pengangguran pengangguran yang ada seperti contohnya sekarang program Kartu Prakerja itu didorong untuk lebih sebagai entrepreneur menciptakan lapangan kerja menjadi UMKM. Nah, uh, untuk itulah kemudian DPR dan pemerintah itu responsif nih menghasilkan omnibus law cipta kerja dengan maksud memecahkan permasalahan yang saat ini permasalahannya adalah regulasi di Indonesia saat ini itu banyak dan tumpang tindih terus kemudian uh, sifatnya itu lebih banyak ke prosedural dan berbelit-belit. Nah, pertanyaannya kemudian yang menariknya apa Menariknya dari omnibus law ini itu adalah penyebutan BLU sebagai bagian dari penugasan pemecahan masalah tersebut. Biasanya dalam level undang-undang itu sebagian besar yang disebut itu adalah pada level departemen atau level BUMN yang dapat penugasan. Nah, ini ada kaitannya dengan hubungannya dengan politik hukum yang di, eh, dari Talcott Parson yang dikutip oleh Prof. Siti Raharjo yaitu eh, permasalahan dari politik hukum itu adalah tujuannya bagaimana, cara-cara terbaik untuk mencapainya itu gimana. Kemudian kapan waktunya yang di uh, waktu hukum itu perlu diubah, terus kemudian perumusan suatu pola uh, untuk pencapaian tujuan itu. Nah berangkat dari situ, uh, dari latar belakang itu, kemudian uh, kami merumuskan ada dua permasalahan. Yang pertama, apa sih keunggulan BLU, kenapa sampai disebut-sebut dalam level undang-undang, gitu. Terus kemudian komparasinya bagaimana dengan pelaksanaan BLU di negara lain. Nah, kemudian yang kedua adalah landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dari pembentukan BLU ini. Nah, berikutnya, eh, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jadi, eh, saya mengambil penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada berdasarkan dengan ketentuan yang ada, ketentuan yang berlaku. Nah, eh, mungkin berikutnya. Uh, di, pem di pembahasan yang pertama yaitu uh, saya mengambil mengutip dari uh, Marsuni bahwa negara itu mempunyai empat fungsi dalam konteks BLU ini ini neg uh, negara tidak hanya menjadi sebagai pengatur namun sebagai pelayan kenapa gitu? kenapa seperti itu ya nanti akan uh, bahas lebih lanjut ya. nah nah uh, yang selanjutnya mungkin nah uh, yang Kemudian kalau menye sebelum kita lebih jauh kita membahas mengenai BLU, kita harus tahu dulu. Konsep BLU itu sebenarnya lahir dan muncul itu pada tahun uh, 80-an. Waktu itu perdana menteri Margaret Thatcher di Inggris itu mengetengahkan konsep badan publik dengan tata kelola swasta. Nah, mungkin next nih. Nah, uh, dari situ sebenarnya kita ada empat kata kunci dari BLU, yaitu instansi pemerintah, kemudian pelayanan masyarakatnya itu berupa penyediaan barang dan jasa, barang atau jasa yang dijual, kemudian ini yang penting nih, bukan profit oriented, terus kemudian tata kelola prinsip efisien dan produktif. Nah, karena tadi uh, BLU merupakan akar pemerintah, kemudian uh, banyak bertanya, satur pemerintah berarti kaku dong gitu. Nah, enggak juga gitu. BLU itu meskipun satker pemerintah ternyata memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh satker-satker pada umumnya. Nah, antara lain perencanaan dan penganggaran, terus kemudian pengadaan barang jasanya, terus pengelolaan piutang utang, pengelolaan kas, pendapatan dan belanja, terus kemudian tarif layanan, investasi sampai dengan SDM. Nah, jika sebelumnya adanya BLU itu uh, badan publik itu terdikotomi antara satker yang kaku dan BUMN yang uh, fleksibel gitu. Nah BLU ini sendiri ada di tengah-tengah. Gitu. Jadi uh, dia satker tapi uh, mengambil sifat-sifat eh, sifat-sifat fleksibel dari corporate dari BUMN itu sendiri. Gitu. Jadi kayak BUMN. Nah terus bagaimana dengan uh, kalau kita lihat yang kayak BLU, yang seperti BLU di negara luar itu ada nggak? Nah, jika kita bandingkan nih, ini saya mengambil satu uh, satu contoh satu uh, apa namanya uh, uh, organisasi seperti BLU yang ada di Kanada, namanya soal Special Operating Agency Nah, soal ini merupakan sama seperti BLU yang ada di Indonesia. Dia juga uh, agen atau badan pemerintah Uh, di mana per, perencanaannya dia menggunakan perjanjian kerangka kerja dan rencana bisnis. Nah, the FABP ini, rencana bisnis ini, ini hasil capaian tingkat layanan yang diharapkan dan diberikan ketersediaan sumber dana uh, untuk melakukan pekerjaannya. Jadi perencanaannya itu itu mulai dari uh, apa resource-nya apa sampai kemudian outputnya nya apa. Ya. Nah, dalam pelaksanaannya, SOA ini mengadopsi metode, metode kerja yang yang mirip dengan eh, apa namanya corporate yaitu efisien dan produktif. Nah, karena dia badan eh, pemerintah juga, petangun jawabannya merupakan eh, bagian dari departemen dan diawasi oleh departemen. Nah, eh, apa aja sih fleksibilitas dari SoA itu? Mungkin yang pertama yang eh, bisa kita lihat adalah otoritas penuh untuk menentukan dan menyesuaikan tarif sesuai dengan bisnis plan tadi yang dari awal. Terus kemudian pengaturan keuangan secara ya khusus uh, seperti persetujuan untuk membentuk dana bergulir yang terpisah. Terus meningkatkan otoritas untuk mengadakan kontrak layanan dan memenang untuk menyetujui berbagai masalah administrasi. Nah, uh, terus yang berikutnya. Nah, berikutnya itu uh, kita melihat nih dasar hukum dari uh, BLU itu sendiri untuk dalam uh, dalam rangkaiannya dia untuk melaksanakan omnibus law Cipta Kerja ini. Nah, saya teringat teori Grundnorm yang dikemukakan oleh Hans Kelton yang dikutip oleh Prof. Sudikno, itu memberikan apa, menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku jika didasarkan oleh kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, dia secara hierarkis itu harus mengikuti yang ada di atasnya. Nah di dalam grundnorm itu sendiri terdapat dasar berlakunya semua kaidah gitu semua kaidah yang berasal dari tata hukum nah grundnorm itu itu adalah nilai dasar kalau umpamanya di Indonesia nilai dasar yang ada di Indonesia itu adalah Pancasila nah kaitannya dengan civil law nah uh, di Indonesia adalah penganut civil law uh, yang salah satu apa uh, kirinya adalah kodifikasi hukum nah Kemudian pertanyaannya, jika BLU itu disebut dalam undang-undang, dalam RUU Omnibus Law, dulu RUU ya, masih RUU pada saat saya menuliskan, nah itu apakah otomatis langsung terbentuk? Jawabannya enggak, jawabannya tidak. Karena dalam pembentukan yang BLU, itu dibentuk dengan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga pembentukan BLU itu harus memenuhi baik dari landasan yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Ya. Nah, landasan uh, filosofisnya bahwa pembentukan BLU itu harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia itu tadi. Nah, yaitu dalam rangka pencapaian belakang state. Dia harus uh, memang tujuan utamanya itu memang uh, apa lebih ke masyarakat. Lebih ke bagaimana uh, dia memberikan, gitu, melayani masyarakat. Bukan uh, ke profit. gitu. Nah Prof. Sastripto Raharjo itu pernah menyatakan bahwa uh, mungkin next pada landasan yuridis ini Uh, Prof. Cipta Rahajo itu pernah menyatakan bahwa tataran politik hukum yang baik itu meliputi empat hal, yaitu ideal, konstitusional, instrumental, dan uh, implementasi. Nah, landasan yuridis dari pembentukan BLU ini yang untuk uh, cipta kerja itu sudah cukup lengkap, ya. Mulai dari Undang-Undang 1 -Undang tahun 2004, kemudian PP 23 yang kemudian diubah uh, pada tahun 2012, kemudian PMK-PMK uh, yang eh apa namanya melandasinya gitu yang mengatur mengenai BLU. Nah, di sini saya eh, menyebut beberapa PMK eh, meskipun saat ini itu sudah hadir eh, PMK 129 tahun 2020. Nah, PMK ini mencabut 15 PMK yang mungkin ada ada di sini eh, PMK PMK yang tertulis di sini tapi karena pada saat penelitian ini disusun itu eh PMK 129 ini posisinya belum belum e, terlaksana e, masih dalam proses pembahasan. Baik, e, ter, masih di itu terkait persyaratan BLU itu sendiri itu masih sama walaupun e, ada perubahan PMK, persyaratan BLU itu masih sama yaitu ada tiga syarat yaitu syarat substantif, teknis dan administratif yang sebelumnya e, diatur di PMK 180, sekarang diatur di pasal di bab 3, pasal 5 sampai 9 salah di PMK 129 tahun 2020. Nah, syarat ini, ini ada kaitannya dengan landasan sosiologis. Di mana dalam pembentukan BLU itu sendiri, harus menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah, kalau memenuhi dari Omnibus Law Cipta Kerja itu, BLU yang dibentuk ini harus menjawab permasalahan tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM. Nah, kesimpulannya kesimpulannya adalah eh, BLU ini merupakan sebuah terobosan ya. terobosan dari undang-undang yang menurut saya itu cukup tepat di mana BLU ini dapat menjadi alat negara untuk mencapai pelayanan publik secara lebih baik. Nah, bagaimana kita ketahui tadi, badan milik publik itu ada tiga, yaitu Satker, Satker Umum, BLU, dan BUMN. Nah, penugasan BLU ini menurut saya lebih cocok jika, jika dibandingkan dengan penugasan, eh, dengan penugasan Bentuk badan publik lain gitu, karena meskipun uh, seperti private, BLU ini masih merupakan satuan kerja, sehingga pada saat pelaksanaannya itu kebijakannya itu dapat lebih terkontrol. Ya. Nah, meskipun pembentukannya tidak secara otomatis, namun uh, bisa dipandang bahwa pembentukan BLU itu uh, untuk men, uh, menjalankan amanat dari omnibus law itu secara umum itu sudah cukup melandasi uh, sudah cukup memenuhi dari landasan baik yuridis filosofis maupun uh, sosiologis gitu nah uh, mungkin yang next yang rekomendasinya jadi mengingat bahwa dewasa ini sebenarnya untuk menjaga kebijakan uh, berjalan sesuai dengan tujuannya itu kan cukup sulit ya karena uh, tidak hanya melulu pada satu bidang satu kementerian nah ada baiknya bahwa BLU yang dibentuk itu sifatnya lintas departemen karena saling berhubungan dengan tusi pada beberapa kementerian. Seperti contohnya kalau kita tenaga kerja, tenaga kerja itu itu tidak melulu mungkin kita ada misalnya kerja, terus kemudian departemen tenaga kerja, terus kemudian UMKM tadi ada mungkin departemen perindustrian, kementerian perindustrian, kementerian perdagangan. Nah, sifatnya lintas kementerian gitu nah itu uh, menurut rekomendasi kami itu ada baiknya bahwa dia uh, yang dibentuk itu ciptanya lintas departemen gitu nah uh, sepertinya oh ya, ya ya akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan Ocehan saya selama kurang lebih 15 menit ini ya ini uh, dari ucapan ini bukan berarti saya lebih tahu dari bapak-bapak ibu-ibu hadirin peserta di sini tapi kebetulan saja saya memiliki kesempatan dalam kesempatan duluan ya dalam menuliskan mengenai hal ini. Ya, jadi karena saya juga masih belajar, saya rasa penulisan ini masih belum sempurna karena ya karena sempurna sekarang sudah jadi milik Andre and the Backbone ya. Jadi saya harapkan masukan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu khususnya dari Bapak-bapak pembahas yang sangat luar biasa ini. Oke, akhir kata saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizky. Boleh Bapak dan Ibu-Ibu semua para hadirin pecinta literasi beli a plus dengan apa ya menombol sign apresiasi ya tepuk tangan ya boleh mana yang lain apresiasinya <laughs> ya terima kasih Mas Rizky uh, Dian Barita ya telah menyampaikan pemaparannya uh, terkait dengan artikel yang ditulisnya bersama dua orang temannya di jurnal manajemen perbenaran. Saya lihat juga ada beberapa kepala kanwil ini, mohon maaf tadi tidak sempat menyebutkan. Ada Pak Kanwil Sosel, ada Pak Kanwil Gorontalo. Izin Pak, selamat menikmati acara Brownback. Juga saya lihat ada beberapa orang pejabat selon tiga. Selamat menikmati, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Uh, tadi sudah sampaikan oleh Mas Rizky bahwa penerapan BLU ya sebagai bagian dari transformasi, transformasi ya pengelolaan birokrasi ya dari yang sebelumnya negara itu melakukan uh, peran yang tidak sampai sejauh itu ya artinya peran yang terpisah ya antara birokrasi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga ya dengan birokrasi yang dilakukan oleh uh, sektor publik ya namun sekarang pemerintah Membuat sebuah, dengan adanya BLU, ya ada satu pendekatan yang berbeda dari pendekatan yang dilakukan dalam pengolahan birokrasi, khususnya di negara Indonesia. Walaupun tadi sampai kenal Mas Rizky, ya, benchmark yang dilakukan oleh Indonesia dalam penyusunan BLU, ya, governance itu banyak eh, terinspirasi dari praktek yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain yang telah mendahului Indonesia dalam melakukan agensifikasi sektor di sektor publik. Terima kasih Mas Tiski. Selanjutnya boleh saya berikan kesempatan ini pada pembahas praktisi Pak Seibani. Saya mengenal Pak Seibani sebagai salah satu orang ya, kalau tidak mau disebutkan satu-satunya orang yang memiliki ekspertis ya dalam pengolahan keuangan badan layanan umum ya. Teman diskusi yang luar biasa, jadi teman-teman nih yang punya hasrat ya, ingin mendalami tentang BLU. Tinggal kontak Pak Bani aja, ya. Beliau punya pengalaman yang luar biasa, lama di Direktorat PPK-Blu, dan kesempatan ini secara khusus, nih, Mas Daski uh, Dian Bareta, ya, mendapatkan ulasan yang mudah-mudahan bisa menambah kekayaan kita, ya, dalam melihat perspektif yang tadi sudah sampaikan oleh Mas Seki, dari perspektif yang saat ini dimiliki oleh praktisi ya termasuk juga ekspertis ya di bidang pengelolaan keuangan negara Pak Syabani untuk itu kami berikan kesempatan untuk membahas pada Pak Syabani dari sisi substansi praktis Pak Bani kurang lebih waktu yang saya berikan pada Pak Bani 10 menit terima kasih silakan Pak Bani terima kasih Pak Wahyu, eh Mas Wahyu ya. Terima kasih, Mas Wahyu. Terima kasih uh, sudah mengajak saya hadir di diskusi yang luar biasa ini. Uh, yang saya hormati, Pak Direktur Sistem Perbendaharaan, Pak Agung Irlanta, Pak Prof Heru, tentunya Pak Dr. Willy, dan hmm. tentu yang hmm. sangat sama-sama kita banggakan, yang saya senang sekali tadi mengakui pernah pernah jadi staf saya di Palangkaraya ya, walaupun nggak ketemu Pak, jadi jadi staf tapi sedang tugas belajar. Ya, sahabat kita Mas Rizky yang saya ikut-ikut Mas Wahyu aja, panggil Mas supaya selisihnya nggak terlalu jauh, kira-kira gitu ya. eh uh, selanjutnya tentu yang juga kita banggakan yang hadir di acara ini yang kami hormati Bapak-bapak Kakanwil ya di berbagai belahan Nusantara sampai sore ini masih menyempatkan ikut berdiskusi dengan kita. Eh uh, <tuh> saya coba baca ya uh, kemarin membaca tulisannya Mas Rizky yang luar biasa dan bagi saya, saya kalau dibilang pemerhati praktisi, saya harus katakan iya. Ya, saya beberapa kali diminta untuk mereview uh, tulisan terkait uh, Badan Layanan Umum dan jujur saja, saya sangat senang sekali bila saya diberi kesempatan itu diajak berdiskusi tentang BLU karena ini memang sesuatu yang benar-benar uh, menarik untuk kita yang ada di uh, Birokrasi ini ada yang pernah bilang bahwa birokrasi itu buruk gitu, tetapi tanpa birokrasi kondisinya akan lebih buruk. Nah, BLU ini sebetulnya sedang menjawab itu, bagaimana birokrasi itu tidak menjadi lebih buruk dan sebagian besar dari itu tadi sudah disampaikan oleh eh, Mas Rizky ya dalam paparan tulisannya. Tulisan ini kan diawali dengan kata-kata peran kemudian ada politik hukum mungkin saya sangat ingin sekali berharap berharap nanti ini menjadi ulasan bapak-bapak uh, dari akademisi karena menurut saya politik dan hukum itu dua hal yang coba dibaurkan gitu ya kalau uh, kita biasa dengar itu politik anggaran itu kalau politik hukum saya ingin dengar deh hari ini gitu yang tadi coba dipaparkan oleh Mas Rizky, Bapak-Ibu sekalian, tulisan ini juga mengambil tulisan sebelumnya ya. Ada kalau nggak salah ada tiga tulisan pada penulisan sebelumnya. Sekalian dalam kesempatan ini saya ingin mengkonfirmasi terhadap ketiga tulisan itu yang eh, diantaranya juga saya pernah diminta untuk memberikan tanggapan atas tulisan itu. Tanggapan saya pada waktu itu adalah ketika tulisan itu dibuat lebih untuk penegasan terhadap dirinya untuk menjadi BLU. Yang dalam tulisan ini justru sebetulnya eh, Mas Rizky dan teman-teman mengingatkan kita bahwa kita perlu eh, apa namanya membuat ukuran yang terstandar untuk menjadi Badan Layanan Umum. Kira-kira seperti itu ya terhadap tulisan itu. Nah, di tulisan itu adalah bagaimana dia bisa menjadi badan layan umum. Saya ingin mengatakan karena di sini juga disebutkan di beberapa poin, Mas Rizky menyebutkan, katakanlah ada frase di salah satu halaman, kalau nggak salah di halaman 10 atau 11, misalnya mengatakan bahwa dengan BLU ini menjadi lebih mudah. gitu ya. Itu sama, mempunyai ide yang sama dengan tulisan itu. Nah, kalau boleh saya ingin mengkonfirmasi, di, di tataran praktek ya ketika kami melakukan saya kadang-kadang sebagai regulator tetapi saat ini saya lebih sebagai pembina bersama-sama dengan BLU bagaimana kita comply dengan uh, regulasi yang dimana di mana saya pernah uh, menginisiasi beberapa uh, ketentuan tentang BLU yang nanti mungkin kita diskusikan juga nah kebanyakan memang yang menjadi sasaran adalah mudahnya mudahnya mengelola keuangan. Sebetulnya kalau saya boleh mengkonfirmasi, ini bukan soal mudah atau sulit dalam mengelola. Jadi BLU ini bukan soal mudah atau sulit tapi ketercapaian tujuan. Sulit sih enggak apa-apa kalau tujuan itu bisa tercapai. Karena ini kita melihat tadi kalau undang-undang cipta kerja itu bagaimana temanya lebih pada menciptakan lapangan kerja. Kalau BLU dia lebih visioner dari itu, mohon izin ini. Kalau kita BLU itu kita bicara tentang kesejahteraan dan kecerdasan, dia langsung mengikutin apa yang dituliskan atau konteks yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi masalahnya bukan masalah mudah, tapi ketika kita memilihnya, sesulit apapun pun kita tetap pilih itu. Kalau memang jalan itu yang akan eh, menciptakan ketercapaian tujuan. Yang kita menyebutnya dengan produktif, efektif, efisien, profesional, dan sebagainya, ya, dengan hal-hal yang melekat tentang eh, bagaimana ketercapaian, kecerdasan, dan kesejahteraan. Kalau boleh lagi, saya boleh menyampaikan ketika membuat perbandingan dengan SOE yang ada di Kanada. Ini saya lihat di beberapa tulisan selalu membandingkan dengan itu. Kalau saya melihat di naskah akademisnya, ya. Ya di beberapa tulisan eh, mengaitkan dengan itu, tapi mohon izin saya saya sedang mencari literasi sebetulnya apakah SOA sendiri seperti juga BLU lahir dari regulasi keuangan. Jadi kalau kita bicara BLU Badan Layanan Umum pertama kali dalam dokumen dalam dokumen kita dalam dokumen hukum kita kita menemukannya di Undang-Undang Perbendaraan dalam konteks ya kita bicara paket undang-undang keuangan negara, kita baru menemukan istilah badan lain umum. Saya justru, mohon izin, mungkin ada yang menemukan ya, tapi saya justru belum menemukan konteks itu ketika kita bicara undang-undang 25 tentang pelayanan publik. Saya pernah diskusi itu. Nah, tapi beberapa orang mencoba mengaitkan itu. Yang menurut saya sah-sah saja, karena induknya sama-sama dari undang-undang uh, dasar 45. Nah, saya belum menemukan literasinya apakah SOA di sana lahir dari format layanan publik yang ada di Kanada atau dia berdasarkan dari format keuangan negara keuangan negara mereka ya maksud saya ini mungkin eh, bagi teman-teman yang ingin menulis mungkin eh, ini menjadi bagian yang eh, perlu dan beberapa tulisan yang kami temui beberapa diskusi yang kami hadiri eh, sepertinya itu masih sed kalau saya sih belum dapat ya. Saya belum menemukan itu bahwa e, turunannya seperti itu. Jadi masih ada Mas Bayu ya, Mas Wahyu belum bilang, berarti masih lebih dari tiga menit. Kemudian e, di bagian lain lagi, mungkin terlalu semangat kita ya, ketika mengatakan bahwa kita sudah menyusun regulasi yang sangat lengkap, ya, yang sudah lengkap untuk menjalankan yang kemudian tadi di mention juga adanya PMK 129, mungkin informasi yang eh, di tataran praktek yang kami lakukan itu sangat berkembang mengikuti apa yang sedang terjadi ya di perkembangan teknologi informasi dan sebagainya yang kemudian hari itu eh, hari ini ya di BLU Expo yang sedang kami lakukan di tiga hari ini hari ini mungkin sebentar lagi akan ada penutupan tapi tetap berlangsung sampai selama 30 hari. Silahkan dikunjungi, nanti saya eh, akan tuliskan di apa di chat kita. ya. Silahkan dikunjungi ke alamat kami. Itu juga bagian dari proses itu. Bagaimana kita melakukan kolaborasi di antara BLU-BLU. Ini sebenarnya masih memerlukan regulasi, memerlukan aturan-aturan. Nah, sekaligus karena ada hari ini didiskusikan ya tema kali ini undang-undang cipta kerja yang tadi undang-undang cipta kerja itu adalah jalan menuju kesejahteraan kira-kira seperti itu nah bagaimana dengan BLU maaf bani tiga menit lagi ya pak ya siap Bagaimana dengan BLU melakukan itu, bisa melakukan itu? Selama ini penekanan kita lebih pada bagaimana mengelola uang. Ada anggapan bahwa kalau kita mudah mengelola uang, maka kita mudah melakukan banyak hal. Apakah itu benar? Selama ini beberapa orang menganggap itu benar, ya. Dan kita melakukannya. Kita mengelola uang dengan benar, dengan mudah, maka kita akan e, melakukannya. Ketercapaian tujuan akan lebih e, mungkin untuk dicapai. Seolah-olah kita mengatakan tata kelola keuangan umum tata kelola keuangan negara secara umum kalau nggak jadi BLU itu menjadi sulit. Sebenarnya nggak juga, bukan sulit atau tidak. Sekali lagi ya, jadi dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tadi kalau dikatakan tadi pendekatan yuridis dan yang dilakukan teman-teman dalam -teman, Mas Rizky ditulisannya sekunder karena pada saat itu undang-undang cipta kerja belum selesai. Tadinya saya menunggu-nunggu nih, apakah ada bedanya ketika waktu nulis UCK itu, ketika Mas RUU dengan setelah, ya, karena cukup panjang juga saya melihat diskusi bagaimana badan layanan umum, eh, apa namanya, redaksi badan layanan umum itu masuk di beberapa poin, beberapa diskusi di dalam UCK yang waktu itu eh, sangat eh, beberapa teman eh, mengajak saya untuk hadir mendiskusikan itu. Nah. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktunya sudah mau habis, saya ingin sampaikan apakah BLU memiliki peran terhadap UCK Tentu iya, ya. Tapi lebih dari itu, sebetulnya yang ingin saya tambahkan dari tulisan ini adalah justru UU CK itu memberi ruang kepada BLU untuk bisa mencapai tujuannya tadi yang kami sebut untuk mencapai tujuan mencerdaskan dan mensejahterakan. Itu menjadi poin penting dari BLU itu sendiri. Karena kalau secara teknis tadi eh, BLU sudah disampaikan dengan sangat baik oleh eh, Mas Rizky dan kawan-kawan dalam tulisannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu Mas Rizky, terima kasih sekali atas tulisannya. Tentu akan menjadi masukan bagi kami, menjadi bahan diskusi, hal-hal yang mungkin perlu kami perhatikan. Bagaimana kita harus tunduk, taat, secara yuridis, bagaimana kita nanti membentuk BLU, lalu BLU ke depan seperti apa kita bentuk sehingga tujuan yang ingin dicapai bukan hanya sekedar kemudahan tetapi harapan yang digantungkan oleh para pemrakarsa undang-undang cipta kerja dapat kita buktikan dengan kehadiran BLU. Demikian mungkin Mas Wahyu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, para pencinta literasi, beli plus yang meriah buat Pak Sebani atas pembahasannya dari perspektif praktisi. Ada tiga poin besar yang saya coba garis bawah. Yang pertama adalah bahwa apa yang dilakukan oleh BLU dalam konteks praktek memang telah sesuai dengan amanat undang-undang dasar 45 tadi Pak Saibani menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menyehatkan uh, masyarakat ya dua poin besar yang selama ini menjadi kepentingan dari uh, BLU ya karena sebagian uh, semua rumah sakit adalah BLU dan sebagian besar universitas negeri adalah juga uh, BLU Ya, kemudian poin yang kedua, kata mudah tadi menggarisbawahi kata mudah, bahwa memang tergantung konteksnya tadi sampai kalau Pak Bani, ya kata mudah itu tidak berarti kemudian menjadi BLU itu lebih mudah, ya bahkan justru lebih banyak tantangannya. Kemudian poin yang ketiga, ya terkait dengan benchmarking yang sering diulas oleh berbagai peneliti, ya karena memang itu dicantumkan dalam uh, buku putihnya ketika naskah uh, akademik ya ketika dalam penyusunan undang-undang uh, maupun PP 23 ya tentang membandingkan praktek BLU dengan soa nya Kanada Pak Bani menyampaikan bahwa tidak seperti itu ya tidak sesimpel itu ya karena baik dari lingkungan politik kemudian uh, struktur birokrasinya juga berbeda termasuk juga konteks saat itu ketika Indonesia sedang mengeluarkan sebuah undang-undang di mana eh, pengelolaan keuangan baik itu masuk ke dalam undang-undang tersebut, yaitu undang-undang keuangan negara. Nah ini yang barangkali tadi disampaikan oleh Pak Bani, tidak konteks ini yang tidak didapat dalam praktek-praktek praktek di negara lain, termasuk ya di Kanada dalam bentuk SOA itu tadi. Selanjutnya, kesempatan pertama telah saya berikan kepada Pak Saibani dari perspektif praktisi. Kesempatan yang kedua saya berikan kesempatan kepada Profesor Heru Subiantoro. Namun, sebelum itu, Prof, mohon maaf, Prof, ini ada ya. beberapa hadirin yang sudah membuat pertanyaan. Nanti ya, ya, akan ya. saya berikan kesempatan belakangan, ya, ya Prof, ya setelah nanti ya, para membahas selesai memberikan ulasannya. Hmm. Bahasannya nanti kita akan lihat, kalian memungkinkan waktunya, kita akan berikan kesempatan untuk dijawab oleh baik oleh pembicara maupun para pembahas. Kebetulan ada Pak Bani ada Pak Prof Heru saat ini. kemudian ada Dr. Willy, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Namun saya izin untuk mensortir pertanyaan itu agar memiliki relevansi yang kuat dengan tema diskusi kita pada berobat kali ini. Baik. Monggo Prof Heru, ya, uh, baik. kami persilakan uh -huh. waktu 10 menit. Prof izin nanti 3 3 baik, menit baik. silakan. Jalan, ya ya. Saya okay. ingatkan. Terima kasih, dok. Ya baik. Uh, terima kasih. Mas. mas. Uh, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada D Rizky ya yang sudah yang artikelnya sudah muncul di uh, jurnal manajemen berbendaan uh, saya kira ini prosesnya cukup panjang apa namanya sampai artikel ini diterbitkan ya lalu juga uh, kepada Pak Direktur Pak Agung uh, Yulianta yang sudah me mensponsori lah katanya mensponsori acara ini dan juga pada uh, Pak Kanwil Papua ada lalu sahabat saya Kanwil uh, Gorontalo Pak Sugiharto kebetulan pada saat saya menjadi sekretaris di Dijen Perimbangan Keuangan beliau ini sedang sekolah di Australia sampai apa uh, pulang saya pensiun begitu dan tahu-tahu sudah di Gorontalo lalu juga Pak Kanwil uh, Sulsel uh, terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah menyaksikan uh, jalannya acara ini. Baik, uh, artikel ini menurut saya uh, menarik ya walaupun dibahas dari sisi uh, hukum ya, ya uh, sisi hukum mengenai keterkaitan antara BLU dengan undang-undang uh, Cipta Kerja. Nah, sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan uh, apa namanya, uh, memuat ditujukan untuk tadi menciptakan lapangan kerja, lalu mendorong investasi dan juga apa namanya pengembangan UMKM. Ya ada tiga, tiga hal saya kira yang penting. Dan undang-undang ini adalah undang-undang yang menurut saya sangat sangat besar karena dia menggabungkan antara saya lupa 77 atau 79 undang-undang dijadikan satu, ya dan um, totalnya 186 pasal dan uh, Dibagi dalam 11 poster. Uh, nah, PLU memang unik seperti dikatakan oleh Mas uh, Rizky tadi. Mas Rizky tadi ya bahwa ini uh, satu-satunya uh, di dalam undang-undang yang disebut secara khusus PLU. Biasanya kan level kementerian atau atau apa atau BUMN, begitu ya. Saya saya dapat, uh, dengan Mas Rizky, ya. Saya mencoba mencari mencari latar belakang daripada mengapa ini apa namanya secara teoritis itu bisa bisa terjadi. Nah, saya lihat di buku bukunya Osborne ya bahwa dasar daripada PLU ini adalah kalau kita lihat sejarah ya. Uh, public administration ini public 100 tahun lebih ya. 100 tahun lebih uh, sejarah mencatat mengenai perbedaan yang tajam antara uh, public administration dan business administration. Jadi pisahnya jelas sekali. Ya. Nah, namun kemudian uh, namun kemudian sekitar tahun 80 tadi juga disebut oleh Saudara Rizki ya bahwa Uh, mulai muncul ide mengenai new public uh, management. Jadi ini adalah dasar-dasar uh, yang dipakai oleh PLU untuk uh, apa uh, hadir ya. Nah, seperti disebutkan tadi, itu di Inggris ketika zamannya Margaret Thatcher. Lalu di Australia ketika zamannya uh, Malcolm Fraser perdana menterinya, lalu di Amerika itu ada uh, Ronald Reagan ya. Mereka merubah konsep Eh, apa namanya Pem pemerintahan itu mengikuti apa yang terjadi dalam dunia bisnis jadi eh, kita bisa melihat bahwa eh, terjadi eh, arah penggabungan dari eh, dua hal ini jadi bagaimana membisniskan usaha pemerintah usaha pemerintah kegiatan pemerintah nah ini kalau eh, kalau, kalau kita lihat itu sebenarnya uh, new public economy itu dimulai pada akhir 70-80. nah cuma sayangnya sayangnya saya katakan uh, apa namanya new public economy, uh, new public uh, management ini tidak berlangsung lama kira-kira umurnya uh, sekitar tiga dekade. nah sekarang kalau kita lihat buku-buku yang baru ini uh, dia berupa menjadi bergeser menjadi new public uh, governance. New public uh, governance. Di mana, di, mana perbe di mana perbedaan itu? Uh, perbedaan itu terletak kepada begini. Kalau uh, public administration ya yang digunakan lebih dari 100 tahun tadi, itu dasarnya theoretical rootsnya itu adalah political science and public policy. Lalu new public management yang menjadi cikal bakal apa BLU tadi itu dasarnya ada rasional public choice theory and management studies ya itu dasar dasarnya lalu yang sekarang yang sekarang itu dasar new public governance itu dasarnya adalah institutional dan network theory network theory nah sehingga kalau BLU itu fokusnya kepada organisasi yang baru sekarang ini new public governance itu dasarnya adalah organisasi ditambah uh, lingkungannya lingkungan 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 adanya Nah kalau kita tahu kembali kepada uh, new pub, uh, new public uh, apa namanya management tadi ini kan banyak dipakai khususnya di dua negara tangerang kita Australia dan New Zealand dan di beberapa negara uh, uh, Eropa ya Amerika begitu tidak banyak uh, hanya itulah kalau kita lihat tulisan-tulisan oleh Bank Dunia misalnya, itu banyak, di, eh, apa, banyak disoroti mengenai keberhasilan eh, Australia, New Zealand di dalam eh, pros perubahan itu. Nah sekarang, sekarang ya sekarang ditambah dengan eh, persoalan environment, environment karena environment memang sudah sudah eh, sangat berubah. Jadi contohnya itu tidak lagi terbatas kepada uh, beberapa negara yang disebutkan tadi, ya, tapi sudah uh, mencak, menyangkup keterkaitan uh, hubungan antar negara, ya, keterkaitan hubungan antara negara yang tidak bisa uh, dipisahkan uh, begitu saja. Nah, kembali kepada undang-undang uh, cipta kerja. Nah, kalau kita lihat undang-undang ini, hal yang banyak dikritik itu adalah yang paling banyak dikritik itu adalah masalah pertanahan. Nah, sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita tahu bahwa tanah itu adalah salah satu apa eh, faktor produksi di dalam ilmu ekonomi, ya kan? Land, labor, capital. Selain entrepreneur ya, tapi land itu menjadi eh, satu hal yang pokok. Nah, sekarang kalau kita melihat eh, persoalan tanah ini, ini persoalan yang sangat besar. Nah, saya kemarin kebetulan minggu lalu minggu lalu itu membaca artikel tadi Kompas atau Detikkom itu, dia ceritakan mengenai kasusnya perpindahan penduduk di Yogyakarta sebagai akibat dibangunnya lapangan terbang baru. Ya, mereka ini cerita, cerita di media itu dikatakan begini memang setelah dibangun lapangan lapang terbang baru penduduk dapat ganti rugi yang bagus begitu ya dan bisa membuat rumah yang lebih baik dari rumahnya awal tapi persoalannya tidak berhenti sampai di situ mereka sekarang kesulitan mencari tempat kerja nah ini 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 kan ada ada satu satu masalah ya satu masalah bagaimana pindah tempat tetapi jauh dari tempat kerjanya. Nah ini 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 saya kira eh, disinilah peran pemerintah itu untuk menjembatani antara kepentingan eh, apa, eh, masyarakat dengan kepentingan eh, investasi. Ya nah, tentu tidak mungkin di dalam suatu kebijakan publik semuanya senang. Itu nggak mungkin lah. Eh, jadi kalau apa sebagian besar Uh, senang ya sudah oke okay, itu ada kebijakan publik itu uh, saya lihat itu berhasil ya nah itu yang uh, saya saya lihat nah yang kedua tadi saya lihat ada pertanyaan apakah hubungannya ini sebelum nanti ditanjutkan, apakah hubungannya dengan uh, bonus demografi nah kebetulan saya dari uh, bidang studi ilmu ekonomi ya coba tulisan ini mendorong men mendorong eh, ekonom untuk eh, meneliti aspek ke sisi ekonominya. Ambil contoh begini. Ya. PLU ini kan sudah ada dari tadi-tadi awal-awalnya tahun 2000, dimulai persisnya mungkin tahun 80 tapi kemudian yang menjadi landasan itu kan undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan kalau nggak salah tuh. Ya, tahun 2000. Jadi kalau mau ditarik Eh, apa dibuat data panel dari tahun 2000 sampai sampai sekarang itu bisa data itu bisa dilihat dan anda anda lihat bahwa eh, data BLU itu kan eh, saya, saya lihat jumlah cukup besar 243 dan di setiap kementerian ada tuh belum lagi di daerah jadi bisa dilihat nih saya katakan bisa dilihat dengan data panel ya dengan data panel eh, apa Perbaikan yang dilakukan selama 10 tahun apa, selama tahun 2000 sampai sekarang katakanlah 2020 begitu ya itu bisa dibuat data panel dengan melibatkan eh, apa namanya plu yang ada di kementerian atau di eh, PLUD apa eh, yang di daerah nanti bisa dibandingkan eh, bagaimana perform antara kementerian bagaimana perform kementerian dibandingkan dengan, eh, dengan PLU dengan PLUD dan seterusnya. Nah cuma yang yang terakhir kalau kita masukkan dengan apa namanya? data apa namanya? Uh, cipta kerja saya kira belum bisa tuh karena kan undang undangnya juga baru diresmikan kemarin ya. Jadi mungkin belum bisa lihat dampaknya tetapi mungkin 1 2 tahun ke depan ini sudah kita bisa lihat dampaknya. Tapi at least kita bisa belajar dari keberadaan BLU mulai dari tahun 2020 sampai yang sekarang. Saya kira itu, Pak uh, Sementara yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin di dalam diskusi kita bisa uh, teruskan. Begitu Pak Wayu. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof Heru. Boleh Bapak dan Ibu para pencinta literasi beri plus yang meriah buat pembahasan oleh Prof Heru tadi luar biasa. ya Memang kalau boleh dibawahi ya Prof ya latar yeah. belakang dari agensifikasi memang NPM ya. Kalau saya ngeliat NPM itu seperti gurita nih Prof. Iya yeah, ya yeah. Nah <laughs> cuma gurita. Iya yeah. yeah, cuma uh, sekarang itu dasar teorinya sudah berubah. Hmm. Sudah berubah. Sekarang dengan uh, apa new uh, new uh, new public governance. Nah itu itu, yeah. itu 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 ada perubahan. Mungkin BLU bisa disesuaikan dengan dasar teori itu. Karena NPM itu umurnya cuma tiga dekade saja. Yeah. Menariknya gitu, Prof. Saya ya. pernah baca sebuah artikel dan dan Levy itu tahun 2006 dia bilang uh, NPM is dead. Iya betul betul. Ya. Itu, itu itu yang saya mau katakan. Jadi BLU nanti yang baru itu harus menyesuaikan itu ya. dasar tapi, teorinya. Tapi di sisi lain nih, Prof. Nih menariknya lagi, Lepsi di tahun 2016 nah. dia bilang justru NPM itu revive di Inggris <laughs> pada saat. Jadi ya, ya. kalau saya ngeliatnya itu seperti ini. MPM itu seperti mimikri, dok. Prof. iya iya. Ya. Jadi okay. dia, dia dia bisa dipakai untuk yeah. berbagai konteks itu, Prof. Iya. Yeah. <laughs> yeah. Menarik, menarik. Terima kasih yeah, banyak, Prof. Luar biasa. Betul, betul. <laughs> <laughs> ya, selanjutnya Pak pada Dr. Willy, silakan Pak Wili sampaikan nah. uh, pembahasannya atau uh, ulasan dari artikel yang disampaikan oleh Mas Rizky. Silakan. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya bisa izin share screen nggak? Uh, boleh teman-teman uh, panitia bisa share kosnya kepada? Bisa, tapi saya tutup yang lain ya. Uh, share screen yang lain saya tutup ya. ya Ada menu. Akan. Wait sebentar. Baik. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Karena waktunya makin uh, sempit, saya tidak memperpanjang muka dimah, gitu kan uh, Yang terhormat kepada Pak Direktur, di, Mbak direkturnya di SP, Bapak Ibu eh, yang hadir di sini yang bisa saya sebutkan satu persatu, eh, saya mencoba untuk eh, apa <coughs> menyampaikan perspektif saya tentang tulisannya eh, Pak Rizky atau Mas Rizky. Pertama, eh, saya apresiasi tulisannya, tulisannya bagi saya tulisannya itu promising. Jadi kalau nulis artikel itu ada kategori atau kayak call for paper itu ada kategori ya. Jadi ada kategori yang disebut dengan istilah itu promising. Jadi promising ini sebenarnya itu punya potensi besar untuk kemudian itu paper ini tuh di di apa di leverage ya untuk dan bisa memberikan potensi-potensi untuk uh, melakukan atau menghasilkan tulisan-tulisan baru seperti yang disampaikan tadi oleh Prof uh, apa uh, Prof. Subianto juga dari Prof. Heru juga dari apa dari uh, tadi Pak apa Pak direktur ketika memberikan apa itu memberikan uh, sambutan. Nah dalam kesempatan ini uh, saya mencoba melihat dari dua sisi ya. Pertama saya mencoba melihat dari sisi uh, karena ini saya, kami saya dan Prof. Heru sebagai akademisi uh, melihat dari perspektif tulisan atau kaidah ilmiah. Yang kedua dari sisi uh, perspektif Uh, praktisnya walaupun tadi dari dari apa dari Pak Sabandi sudah memberikan ini tapi sedikit saya memberikan gambaran uh, mungkin uh, sebenarnya sudut pandangnya sama ya tapi mungkin dari sisi pelakunya atau aktornya berbeda. Kalau Pak Sabandi lebih kepada regulator, <coughs> saya kebetulan sebagai dewan pengawas di Politeknik Kesehatan Kemenkes dan juga pernah menjadi uh, katakanlah agentnya e -E -E BLU mungkin juga bisa memberikan sedikit ya sudut pandang bagaimana Uh, uh, kontekstualisasinya BLU itu seperti apa. Nah, uh, pertama uh, seperti yang disampaikan oleh Prof Heru tadi ya, begitu juga disampaikan oleh Pak uh, apa, apa Pak menteri bahwa sebenarnya tulisan ini kan mencoba melihat dari uh, utamanya sebenarnya dari sisi uh, apa tuh perspektif hukum sebenarnya. Dan di sini sebenarnya seperti Prof Heru, uh, saya menyatakan bahwa sebagai orang uh, bisnis atau orang manajemen tentu uh, perspektif hukum bukanlah menjadi core kompetensi sehingga tidak bisa sepenuhnya kami atau saya secara pribadi untuk uh, katakanlah itu menelaah secara profesional ya dari sisi akademik uh, untuk melihat aspek hukum. Nah, tetapi ada ada perspektif lain yang bisa digunakan untuk melihat ini. Nah, yang pertama adalah saya mencoba melihat bahwa sebenarnya tulisan ini Promise-nya itu adalah adalah bahwa tulisan ini itu mencoba melihat dari sisi uh, aspek legal ya melihat bagaimana apa tuh uh, dua isu besar yaitu berkaitan dengan uh, isu apa undang-undang uh, cita kerja itu dan kemudian tuh uh, kalau 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 mau apple to apple tentu kita bicara juga undang-undang PKBLU harusnya Ya jangan kemudian dilihat BLU-nya tapi undang-undang PKBLU-nya ya tadi disebut oleh Prof. Heru itu undang-undang uh, nomor sorry saya takut saya menyebutnya ya undang-undang nomor uh, wait 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 saya takut salah menyebut nanti undang -undang nomor satu satu tahun 2004 ya tentang uh, apa tuh tentang PKBLU jadi sebenarnya kalau kita melihat kalau mau memberikan apa tuh katakanlah itu perbandingan dan juga melakukan integrasi Uh, supaya dia uh, simetris maka yang dilihat adalah undang-undang cipta kerja dengan undang-undang PKBLU. Nah, uh, tetapi di dalam menariknya adalah di dalam undang-undang cipta ker ini karena sebenarnya yang menjadi unit analisis utamanya sebenarnya undang-undang cipta kerja. Nah, di dalam undang-undang cipta kerja ini kemudian kita melihat bahwa ada PKBLU sebagai salah satu instrumen pemerintah itu atau negara itu kemudian itu disebut di dalam undang-undang ciptaker tersebut nah lalu dicoba dilihat bagaimana kemudian tuh BLU ini sebagai instrumen yang bisa menjadi salah satu katakanlah itu bagian dari sistem yang bisa digunakan untuk kemudian itu mengimplementasikan atau menerapkan atau menjalankan undang-undang ciptaker ini. Nah Lalu uh, penulis mencoba menggunakan atau Mas Rizky menggunakan uh, pendekatan uh, apa tuh legal positivis, uh, statu approach dan komparatif. Komparatifnya terutama membandingkan dengan sistem yang ada di luar. Ya, tadi disampaikan adalah soal. Nah, saya melihat dari tulisan ini sebenarnya ada kontribusi yang saya mencoba apa yang belum disampaikan oleh Prof Heru ya juga dari tadi Pak Sam ini bahwa pertama adalah sebenarnya saya melihat apakah Mas Rizky sepenuhnya uh, Mas Rizky juga menyadari atau atau tidak saya ketika membaca tulisan ini saya melihat bahwa sebenarnya ada upaya dari tulisan ini tuh mengajak untuk berpikir refleksif dan analitik tentang keterkaitan atau integrasi antara E, dua undang-undang ini sebenarnya yaitu undang-undang yang berkaitan dengan PKBL undang-undang pencetaker ini dalam tataran kontekstual. Nah kontekstualnya itu adalah nanti bagaimana undang-undang ini bisa di dijalankan ya. Yang tadi Prof. Heru bilang uh, tusun to tu to to, to, to conclude, ya karena baru tahun kedua gitu kan. Tapi paling tidak uh, di tataran kontekstual ini sudah berjalan sedang berjalan saat ini. Nah lalu uh, melihat bagaimana jika kita menggunakan SOA ini sebagai sistem pembanding. Nah, nanti saya akan mencoba membuat sebuah telaah yang lain bahwa sebenarnya kita sudah punya yang namanya BLU, sistem BLU. Lalu, apakah SOA ini dapat kita gunakan sebagai sistem pembanding juga untuk kemudian itu dijadikan, katakanlah itu, role model dari sistem BLU yang nanti bisa integrate dengan yang namanya Undang-Undang Ciptaker. Itu poin saya. Nah, saya melihat dari tulisan itu. Apakah nanti Soa ini bisa dijadikan benchmark untuk kemudian itu menjadi eh, katakanlah role model atau katakanlah itu template yang bisa digunakan untuk menyempurnakan sistem BLU kita sehingga sistem BLU ini bisa integra, terintegrasi dengan eh, apa tuh dengan eh, undang-undang Ciptaker. Nah, yang kedua adalah saya melihat sebenarnya ada upaya untuk eh, selama ini kita melihat bahwa. Ivan itu undang-undang Ciptaker itu sudah omnibus law gitu tapi tidak semua orang memahami bahwa itu adalah uh, sebuah apa tuh sebuah sebuah uh, katakanlah itu regulasi atau sebuah produk hukum yang itu itu sudah sudah mengintegrasi banyak hal dan ternyata orang melihat bahwa ya omnibus law soal omnibus law nggak ada terkait dengan yang lain gitu kan atau undang-undang cipta kerja tuh tentang tentang cipta kerja nggak bicara yang lain sebenarnya sehingga ada pikiran yang sebenarnya masih silo ketika melihat suatu regulasi terutama dalam ini adalah undang-undang cipta kerja itu sendiri nah sekarang bagaimana sekarang kita mencoba melihat bahwa sebenarnya eh, BLU sebagai sebuah instrumen dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 1 2004 tadi tentang eh, PKBLU yang itu sebenarnya adalah Eh, eh apa tuh sebuah produk hukum yang itu nanti eh, mestinya dilihat tidak secara silo dengan undang-undang cita kerja. Jadi intinya adalah bagaimana ini kita sama-sama merefleksikan mampu nggak kemudian itu BLU ini bisa terintegrasi dengan undang-undang cipta kerja terutama di tataran pelaksanaannya. Dan tadi saya juga melihat sebenarnya sebelum pertanyaan-pertanyaan itu muncul, saya sudah sudah menulis ini di dalam ini nanti saya tunjukin. Bagaimana itu. Nah, lalu promise nya adalah dari sisi dari sisi riset ilmiah katakanlah begitu. Tadi Prof Heru punya pandangan sendiri ya bagaimana itu melihat dari uh, uh, apa tuh riset Time Series. Nah, saya mencoba melihat begini. Pertama adalah saya sudah mencoba, sudah mencoba dengan cara yang sederhana. Namanya summative content analysis. Ketika saya melakukan penghitungan kata-kata e, kunci yang ada di undang-undang Cipta Kerja, kata-kata e, badan layanan umum itu saya temukan paling tidak ada di tiga pasal. Mungkin saya juga masih masih kurang ya, atau saya terlewatkan. Nah, mungkin teman-teman yang lain audien dan bapak ibu sekalian tuh juga pernah sudah sudah melakukan penelaan ini mungkin sudah menemukan saya menemukan setidaknya ada di tiga pasal ada pasal di pasal 16 ada di pasal 24 c ada pasal 155 24 c ini kebetulan ditanyakan berkaitan dengan kek kalau saya nggak salah eh, ya kek ya itu ditanyakan nah artinya bahwa sebenarnya eh, di dalam undang-undang cita kerja itu sebenarnya seperti ini oleh Pak Sabuni tadi bahwa BLU itu sebenarnya sudah dinyatakan bahwa BLU itu terintegrasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja pada tataran legal formalnya. Tapi kemudian apakah pada tataran nanti di prakteknya itu betul-betul sudah terintegrasi atau belum? Nah ini yang jadi bahan diskusi kita. Oke, Jadi sebenarnya eh, dengan melakukan apa tuh kajian yang 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 saya lihat di papernya atau yang di riset yang dilakukan oleh Mas Rizky itu belum disebut. Nah saya mencoba mengatakan ini bisa dilakukan satu. Yang kedua eh, tadi yang disampaikan oleh Prof Heru saya melihatnya dari sisi begini. Sebenarnya kita bisa melakukan proses eh, sebuah riset yang itu riset itu menggunakan desain yang namanya prospective case study. Mungkin orang banyak mendengar ada istilah case study tapi prospective case study mungkin nggak banyak yang mendengar ya. Atau masih relatif terbatas. Jadi ini sebuah desain riset yang memungkinkan kita mengkaji saat ini itu bagaimana kemudian itu penerapan undang-undang cipta kerja itu di lembaga yang mereka sebagai eh, apa tuh status badan badan status kelembagaan itu adalah badan layanan umum. Apakah badan layanan umum itu mereka sudah mewujudkan yang namanya tadi itu yang disampaikan oleh Pak Saben itu semangat ataupun motivasi ataupun namanya yang berkaitan dengan undang-undang cita kerja. Nah, kita bisa melakukan ini dalam bentuk prospektif case tadi. Maksudnya adalah bahwa apa yang sedang yang sekarang sedang berlangsung di dalam satu eh, apa tuh unit yang namanya unit kerja yang namanya BLU itu eh, apakah memungkinkan undang-undang cipta kerja itu bisa diterapkan atau bisa dilakukan dan itu nanti bisa menjadi sebuah prototipe yang ke depan itu bisa diterapkan atau direplikasi di banyak BLU yang lain sehingga kita bisa menemukan bahwa Halo Pak Willy. Ya, kedengaran suaranya. Freeze ya Pak? Ya, nggak dengar. Pak Willy. Mungkin sinyal, gangguan sinyal saya kira. Ya, gangguan sinyal ya kelihatannya. Ya. Uh, cukup menarik ya, tadi sudah sampaikan oleh Prof. Willy. Nanti sementara kita menunggu Prof. Willy kembali dari freeze-nya, the freezing ya mudah-mudahan hmm. segera bisa kembali diawen dengan kita. Tadi menarik nih, Prof. Prof. Heru ya mungkin. Iya iya menarik. Informasi buat teman-teman ya Prof. Tadi Prof. Heru menyatakan ada BO bisa itu. ya Jadi ya, saya semuanya, saya justru ya. mendorong saya mendorong teman-teman uh, yang hadir di sini, ya. entah teman dari perbendaran ataupun uh, apa, yang sedang belajar itu untuk menulis ini dari sisi data panel. Bapak oh, Ibu mohon maaf terlempar sebentar. Oh ya, ya. Maka, lanjut, lanjut, Pak Willy, silakan. Halo, Bapak Ibu. Ya. Pak Willy bisa dengar saya? Halo. Saya, ya, saya dengar, saya dengar. Tahu Pak Willy hilang. Oh iya, iya. Pak Willy. Sinyalnya ya. Ya, paling tidak tadi Pak Willy sudah menyampaikan ya. Yeah. future research-nya ya Prof ya. Ya yeah, bisa, bisa. Itu bisa gitu. seperti apa ke depannya ya. Ya. Yeah. Tapi malah jadi pengen bertanya, pengen menggali ini dari para para apa pembahas ini. Gimana Mas Rizky? Enggak, kayak tadi kan uh, izin Prof. Ya. Yeah. Kayak punya network teori itu kan new public governance tadi. Ya. Yeah. Yeah. Network teori. Apakah mungkin maksudnya? Dia itu uh, seperti tadi yang sampaikan itu multi departemen seperti itu atau gimana, Prof? Gini, jadi uh, ini kalau saya baca-baca tentang no public apa namanya uh, management itu seperti dikatakan oleh Pak apa Pak Wahyu tadi eh, Pak Andu tadi itu memang uh, teori itu uh, sudah apa uh, mati itu jadi umurnya cuma tiga. Uh, tiga dekade saja itu makanya itu pak willy tadi mengat, pak wahyu tadi mengatakan npm is dead ya nah sekarang itu masuk ke dalam yang tadi saya katakan uh, no public uh, apa, governance nah kenapa sekarang masuk new governance itu karena uh, lingkungan uh, berubah nah lingkungan berubah nah ini saatnya kita meninjau kembali kekurangan-kurangan dari BLU. E, nah, saya setuju dengan usulan Mas Rizky tadi. Misalnya apa? Misalnya itu yang jumlah yang banyak tadi dibuat diringkas menjadi lintas e, lintas e, kementerian. Saya kira itu usul yang usul yang e, menarik supaya dengan demikian e, apa namanya tidak lagi sektoral gitu. Karena saya katakan lingkungan sudah berubah. Nah, itulah yang dibahas di dalam No uh, public uh, governance gitu. Silakan dilihat ya, teori-teori itu berubah dari tahun 2000 ke atas itu uh, sudah sudah mencakup uh, uh, environment termasuk globalisasi yang sebelumnya tidak pernah dibahas di dalam uh, NPM gitu. Ya, ini kelihatannya Dr. Willy sudah masuk lagi nih Prof. Ya silakan Pak Willy, silakan Pak Willy lanjutkan. Masih ada waktu 4 menit ini, Pak Willy, untuk menuntaskan pembahasannya atau uh, reviewnya terhadap artikelnya Mas Rizky. Halo, Pak Willy. Nah, kayaknya belum ini ya, <tuk> ya belum sinyal. sempurna ya <tuk> bahwa, <tuk> gangguan sinyal nah dari, ini dari, kalau, dari. kalau ini prof Heru tadi kan ya. melihat bahwa teorinya udah berubah nih prof ya. kalau ngelihat konstelasi yang sekarang terjadi yang ada di ya. lah implementasinya kira-kira menurut prof Heru dari aspek apanya sih yang perlu disesuaikan supaya selaras lah ya dengan perkembangan teori yang ada saat ini ya saya saya melihatnya begini karena undang-undang uh, cipta -undang 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 kerja itu kan sendiri besar dia ingin mencakup banyak hal gitu loh. Nah sekarang eh, tadi usulan yang disampaikan oleh eh, Mas Rizky tadi saya pikir ada benarnya juga tuh di eh, di apa eh, dijadikan eh, satu apa, eh, apa beberapa apa BLU jadikan satu gitu loh supaya eh, tidak lagi sektoral. Nah saya kira ini kan environmentnya sudah berubah. Nah mungkin itu eh, yang menjadi alasan perubahan itu kan selama ini sendiri-sendiri. Selama ini sendiri-sendiri. Itu. Yang saya lihat, saya sependapat dengan temuan itu. Cuma harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Ya. Nah, pembuktiannya bagaimana? Nah, salah satu tadi dengan eh, saya kira datanya ada itu, ya, data investasi, data investasi, data apa namanya? Eh, kerja eh, sama apa tadi itu? Uh, UMKM ya kan itu tiga hal itu yang ingin disoroti oleh uh, apa Undang-Undang Cipta Kerja. Nah dengan begitu dengan data panel kita bisa melihat performa dari BLU yang ada di masing-masing kementerian. Lalu juga dibandingkan dengan performa dari BLU yang ada di daerah itu. Kan uh, kalau kita bicarakan daerah itu nggak bisa lepas dari pusat. Kalau kita bicarakan pusat juga. Tidak bisa melepaskan diri dari urusan-urusan yang ada di daerah itu, kalau saya. Ya, terima kasih, Prof. Halo, Pak Willy. Halo, sorry tadi, gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi, Pak. Jamming, jamming terus WiFi-nya oh. mati. Sorry ya, gak apa-apa. silakan. Silakan, Pak Willy. Empat menit Oke, lagi, ini pak saya meneruskan sedikit tanya, pak. lagi, Prof. Heru. Ya, ya. ya, nah, bro. siap. Jadi, uh, intinya adalah bahwa... Uh, tulisan ini punya promise untuk riset ke depan yang itu kita bisa lakukan dalam bentuk prospektif case study. Jadi kita bisa melakukan kajian tentang di unit-unit BL, kerja BLU sekarang yang mereka sudah melakukan apa yang diharapkan nanti itu bisa diwujudkan dalam bentuk uh, apa tuh uh, apa yang ingin dilakukan difasilitasi melalui undang-undang cipta Misalnya uh, yang yang disebut di dalam undang-undang ciptaker misalnya berkaitan dengan apa tuh eh, berkaitan dengan satu misalnya itu bagaimana mempermudah investasi misalnya yeah. kan nah saya kasih contoh misalnya saya kasih contohnya pengalaman real pengalaman ya sekarang saya lagi jadi eh, dewas di politeknik kesehatan nah eh, salah satu prospek bisnis yang bisa dikembangkan sekarang itu adalah mengembangkan klinik yang klinik itu terintegrasi dengan terutama tuh untuk apa tuh layanan kesehatan pemeriksaan lab dan segala macam segala macam gitu kan yang itu dengan kerjasama dengan apa tuh dengan beberapa vendor baik itu dengan apa tuh KSO gitu kan juga bisa dengan KSM itu kita bisa melakukan mewujudkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nah ini salah satu contoh case saja walaupun sebenarnya kalau kita diskusi lagi agak lebih dalam ya kalau kita cukup waktu tentu Konsep ini pada tataran praktek tidak semudah itu karena ada beberapa hal kendala yang itu tidak ter, tergambarkan di dalam regulasi. Misalnya kan? berkaitan dengan per, dengan uh, hubungan misalnya komunikasi antar stakeholders lah yang berkaitan dengan perizinan itu itu satu hal lain yang kita diskusikan. Tapi sebenarnya intinya adalah bahwa BLU itu bisa mem, merupakan instrumen yang bisa me, uh, me, mewujudkan apa yang di, di apa ya apa yang di itu kan di dalam undang-undang cipta kerja. Nah itu Uh, memungkinkan itu bisa kita lakukan dalam bentuk nanti uh, melakukan riset case tadi. Dan yang yang terakhir adalah berkaitan dengan uh, apa itu berkaitan dengan isu-isu uh, praktisnya uh, ada tiga pertanyaan yang sebenarnya saya ingin tidak ingin menjelaskan tapi ini katakanlah pancingan nanti kita diskusi dalam dalam sesi diskusi. Ada tiga hal. Yang pertama adalah sebenarnya posisi BLU dalam undang-undang cipta itu apakah dia align atau dia inhibit sebenarnya? Logikanya kan harusnya adalah semangatnya adalah adalah dia align gitu kan dia bisa enabling tapi pada kenyataannya itu bisa juga terjadi hal-hal yang sifatnya inhibit. Nah, seperti pertanyaan yang muncul di ruang chat gitu kan, itu salah satu hal yang bisa muncul. Nanti kita bisa diskusikan itu gitu kan, terutama yang berkaitan dengan kemudian itu bagaimana menentukan tarif dan segala macam. Yang kedua adalah berkaitan dengan tulisannya Mas Rizky, ini jadi pertanyaan refleksif berikutnya. Sebenarnya model tata kelola BLU yang apa yang yang tepat nih yang dapat mendukung undang-undang ciptaker itu terlaksana, terwujud terrealisasi ter itu kan. Sekarang kita sudah punya model tata, -tata kelola. Lalu tadi diturutin Mas Rizky, Mas Rizky memberikan pen uh, pembanding ada Soa yang ada di Kanada. Nah pertanyaannya, apakah BLU yang sekarang ini sudah sepenuhnya fit dengan undang-undang ciptaker atau kita perlu membuat sebuah model baru, terutama model tata, tata kelolanya? Nah yang ketiga adalah kita Perlu melihat apa saja kendala-kendala alignment uh, BLU ini dengan undang-undang cipta kerja saat ini, dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, tentu tiga hal ini ya bisa dijawab juga melalui riset. Sekaligus ini bisa jadi pancingan. Silakan, teman-teman, berikutnya kalau ingin melakukan riset, mungkin tiga hal ini bisa jadi riset questionnya. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, uh, uh, apa Mas Wahyu, sebagai moderator. Nanti kita bisa follow up melalui uh, diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa ini. saya nangkap ada tiga ini ya, future research yang bakal bisa dikembangkan dari tulisannya yeah, mas Rizky. pertama yeah. dari Prof Heru tadi menyatakan melihat fenomena BLU itu dari perspektif teori eh, apa, network governance ya, itu hmm. suatu hal yang baru ya. apakah sesuai dengan perkembangan teori atau masih sama lebih dekat? ke NPM itu yang pertama, kemudian yang kedua dari perspektif uh, praktikal ya, yang memang ada hubungannya langsung dengan temanya Mas Rizky ya, bagaimana undang-undang ciptaker itu bisa terimplementasi atau istilah uh, Dokter Willy tadi apa uh, line ya di antara keduanya atau jangan-jangan perlu ada semacam uh, revisi ini terhadap tata kelola di apa di uh, Kementerian Keuangan dalam dalam desain uh, pengelolaan tata kelola BLU-nya. Jadi itu tiga nih, wah luar biasa ini. Terima kasih nih Mas Rizky. Namun sebelum kita nanti menanya nih, saya punya pertanyaan yang kurang lebih sama sih sebenarnya dengan dengan penanya ya. Saya izin, saya minta Mas Rizky nih, kira-kira seperti apa setelah mendapatkan masukan yang luar biasa ya dari tiga orang pembahas yang luar biasa ada Prof Heru, ada Dr Willy, ada Pak Sebani gitu. Gimana nih Mas Rizky tanggapannya? Ya, ya. jadi ini Uh, masukannya luar biasa semua. Jadi malah sebenarnya masukan dari uh, Pak Saibani, dari Prof. Heru, dari Dr. Billy ini uh, memang benar menimbulkan pengen nulis lagi hal yang lain. Oh iya, ini masih ada yang kurang. Oh ini bisa ditulis uh, ke sini. Oh ini bisa ditulis ke sini. Oh ini bisa ditulis ke sini. Gitu. Jadi, uh, terus apa tadi, uh, tambahan ilmu. Saya ternyata tertarik kayak tadi NPM ke New Public Governance Network Theory itu tadi. Nah, mungkin maksudnya jadi ini ya, apa namanya uh, kalau namanya lagu playlist ya. Playlist untuk dibaca, untuk dicari, di disetting, di kemudian digali lagi itu seperti apa. Okay, mungkin ya terima kasih uh, atas masukan dari Bapak-Bapak semuanya. Uh, mungkin uh, masukan bagi kami untuk menjadi uh, bisa jadi tulisan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, okay. ya makasih Mas Rizky. Satu ini kita masih punya waktu kurang lebih tujuh menit. Ini boleh saya nanti masing-masing satu -masing, uh, menit saja menjawab apa yang ditanyakan oleh penanya nih dari dari apa dari ruang chat ya. Ini ada tiga pertanyaan, tapi monal saya pilih satu pertanyaan saja nih, yaitu pertanyaan apakah BLU berpengaruh signifikan terhadap penciptakan lapangan kerja yang mendukung dampak positif terhadap bonus demografi ini kan relevan nih dengan isu yang Mas Rizky tadi sampaikan. Jadi saya boleh saya berikan kesempatan kepada pembicara juga para pembahas masing-masing satu menit boleh ya untuk ya. menyampaikan kira-kira sudah tercapai belum sih ini dengan dimasukkannya BLU ya ke dalam pengelolaan ataupun dalam regulasi yang dicantumkan dalam omnibus law itu mulai dari Mas Rizky silakan Mas Rizky gimana satu menit silakan satu menit Mas ya terus oh, ya. jadi uh, izin uh, mamanya untuk pertanyaan itu pengaruh signifikannya sebenarnya pengaruh itu itu belum bisa diukur kalau mamanya untuk saat ini karena uh, di satu sisi undang-undang itu baru berumur kurang dari satu tahun kurang lebih satu tahun terus uh, apa namanya peraturan-peraturan turunannya pun itu juga belum semuanya Uh, apa namanya dari tataran tadi? Kan ideal implementasinya itu juga belum lengkap gitu. Nah, untuk BLU-nya itu memang uh, sudah lengkap, tapi untuk BLU, contohnya umumnya kayak, kayak uh, pertanyaan ketiga. Itu yang Kek, Kek uh, -E itu kan belum sampai saat ini. Setahu uh, saya belum ada PP yang mengaturnya. Ya. masih dalam proses pembahasan ya. ya. Nah, uh, jadi uh, saya rasa untuk saat ini undang-undang Cipta Kerja itu belum layak dinilai gitu karena belum sebenarnya belum semuanya terimplementasi gitu tapi kalau umpamanya secara perspektif itu cukup bagus sebenarnya oke okay. Terima kasih ya, ya, makasih banyak mas Rizky uh, kalau menurut Pak Bani bagaimana nih Pak Bani apakah memang sudah sesuai dengan harapan undang-undang ciptaker dalam membuat apa menciptakan lapangan kerja atau seperti apa Pak Bani dari perspektif Pak Bani Terima kasih Pak Wahyu. Apakah signifikan tadi ya sama jawabannya saya rasa belum waktu entah, untuk diuji tapi saya ingin mengatakan bahwa keberadaan BLU ada atau tidak ada di UCK ya tadi ya apakah inhabit atau inline dengan UCK dia tentu ya karena saya ada di dalam saya akan mengatakan dia signifikan pada pengelolaan keuangan negara dia signifikan dalam pengelolaan keuangan, maka dia signifikan pada layanan. Maka dia akan signifikan juga terhadap kesejahteraan maupun kecerdasan. Jadi kalau dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja tentu ini beyond ya, lebih dari sekedar penciptaan lapangan kerja. Sekalian saya ingin menjawab apakah sudah ada ada dua nanti yang akan menjadi turunan dari yang terkait dengan kawasan ekonomi. Ini ada dua, yang satu terkait dengan Batam. Sekaligus saya ingin menjawab yang tadi ditanyakan, apakah ada multi kementerian lembaga? bukan soal perlu atau tidak, tetapi itu sudah diterapkan. Jadi ada BLU yang di dalamnya menjalankan fungsi-fungsi multi kementerian lembaga. Saya ngambil contoh Batam yang oleh UU CK ini juga perlu melakukan revisi. Revisinya sudah keluar yaitu PP 41 tahun 2021 kalau nggak salah bisa dilihat nanti di sana memperlihatkan bagaimana kita harus merekonstruksi kembali kewenangan-kewenangan terhadap Batam, pengelolaan Dewan Kawasan dan sebagainya, sehingga dia bisa ikut serta, ya, ikut menjadi bagian penciptaan lapangan kerja melalui Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Mungkin itu Pak Wahyu, eh, besar harapan kita, BLU bisa memenuhi berbagai keinginan. Jadi UCK ini salah satu aja sebetulnya, salah satu dari eh, keberadaan BLU. Ya, ada tiga atau empat di sana yang yang dua lagi saya baru ikut diskusi tetapi saya lihat belum belum terjadi. Tetapi lebih dari beberapa poin walaupun tidak disebutkan di dalam undang-undang cipta kerja tetapi dia terdampak. Saya nggak punya waktu kalau untuk menjelaskan lagi. Jadi tidak hanya karena dia dimention disebutkan BLU dalamnya tapi karena ada sebuah aktivitas yang tidak bisa atau belum bisa atau kita belum punya cara untuk melakukan itu kami dipraktisi beberapa kementerian lembaga yang berdiskusi dengan kita akhirnya memilih melakukannya itu dengan BLU dengan cara-cara yang dilakukan oleh BLU yang kemudian tadi dikritisi di tentang NPM-nya atau new, new public governance tadi itu adalah bagian diskusi yang tentu akan sangat menarik kalau teman-teman pencinta literasi menulisnya dalam dan kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah. So, terima kasih Pak Bani. Ah, sekali lagi ditantang nih para pencinta literasi untuk membuat karya-karya ilmiah yang bisa memberikan kontribusi positif buat pengelolaan badan layan umum di Indonesia. Prof. Heru, monggo ya, Prof. kira okay. -kira gimana? Jadi begini, kalau uh, kalau tadi di, eh, kalau ekonom berbicara itu kan pakai pakai angka, pakai data, Mas ya. Saya kira itu itu ciri-ciri uh, 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 ekonom pakai angka nah sekarang begini kalau ditanya kan eh, apa eh, bagaimana melihat perkembangan eh, dengan undang-undang cipta -Undang kerja jelas datanya belum ada mas jelas datanya belum ada mungkin 2-3 tahun lagi itu kita bisa lakukan tetapi tetapi saya katakan tetapi kalau kita mau lihat eh, dari tahun 2000, ribu ya eh, kan sudah ada tuh cikal bakalnya eh, apa eh, apa PLU ya itu nanti kita bisa berbandingkan dengan masa eh, bonus demografi, nah itu kita bisa lihat di situ, S -s saya kira datanya ada tuh data kan kan sebelum terjadi bonus dengan ketika ada bonus demografi, nah saya katakan teman-teman eh, eh, yang peminat untuk, berminat untuk menulis maka salah satu yang bisa digunakan adalah dengan eh, dengan eh, apa memeriksa data panel yang ada eh, sebelum bonus demografi dan setelah masa demografi bonus demografi. Kalau dengan dengan undangan cipta kerja saya kira belum bisa, tapi kalau yang dengan bonus demografi saya kira bisa di, diperiksa. Terima kasih. Terima banyak Pak Feru. Selanjutnya Dr. Willy bagaimana? Untuk Baik, pertanyaan. makasih Mas Wahyu. Makasih. Jadi saya sebenarnya justru memunculkan pertanyaan lain dari pertanyaan ini. Poinnya begini, bahwa pertama sebagai akademisi yang kita menggunakan memegang prinsip kaidah ilmiah tentu menjawab sesuatu itu kalau tidak ada uh, hasil pengujian empirisnya kita tidak bisa menyimpulkan ya kalau kita bicara ada pengaruh yang signifikan atau tidak tentu kita harus punya data seperti yang disampaikan oleh Heru itu satu poin yang harus dipegang tetapi saya setuju ini disampaikan oleh Pak Sambidi di bahwa intinya adalah begini uh, BLU ini sudah mendahului sebelum undang-undang ciptaker dan kalau kita bicara kemudian itu apakah ada dampak terhadap katakanlah itu penciptaan lapangan kerja sehingga BLU sudah melakukan itu sebelumnya Nah contohnya yang saya ingin saya tunjukkan itu adalah bagaimana BLU itu bisa punya fleksibilitas dalam mengembangkan unit-unit usaha bisnis yang di situ employability-nya orang itu tinggi. Nah sekarang yang perlu kita lihat nanti ke depan ini adalah apakah setelah undang-undang cipta kerja ini sudah terrealisasi katakan katakanlah tiga atau lima tahun setelah dia disahkan apakah kita bisa melihat ada perbedaan atau tidak atau ada secara empiris tetapi kalau dikaitkan dengan undang-undang cita Kerja itu belum bisa kita uji sekarang, gitu kan? Nah, tinggal kedepannya salah satu prospek dari riset yang bisa bisa lakukan seperti yang disampaikan oleh Perheru suatu saat nanti ketika waktunya kita ingin lihat apakah kemudian itu peran BLU dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang merupakan amanat dari Undang-Undang cita Kerja itu apakah akan semakin uh, signifikan dampaknya setelah adanya Undang-Undang cita Kerja mestinya iya karena Undang-Undang cita Kerja itu menjadi Payung yang lebih besar untuk kemudian itu mengkondusikan, mengkondisikan itu. Nah itu poin saya Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih banyak, Dokter Willy. Ternyata uh, memang kalau untuk data kita belum bisa ya. Jadi intinya hanya bisa merasakan barangkali ya. Tapi tadi bisa jadi juga, jangan-jangan Undang-Undang Cipta Karya, eh, Cipta Kerja itu sendiri ketika memasukkan BLU sebagai salah satu klausul yang diatur dalamnya itu karena sudah melihat ya, sampaikan yes. oleh Dokter Willy seperti itu. Ya, terima kasih banyak, ini diskusinya luar biasa. Terima kasih banyak kepada Mas Rizky, Pak Sebani, Prof Heru, juga Dr Willy, ini atas diskusi yang renyah ya. Kalau boleh dibilang ya, tadi saya nyebutnya kental dan manis ya. Sekarang saya tambahkan kental manis ya, renyah juga gitu, enak kayaknya kita uh, diskusinya lancar gitu ya. Kayaknya teman-teman uh, juga masih bertahan di ruang Zoom. Saya mohon kepada teman-teman untuk tetap di ruang Zoom, saya izin kepada panitia untuk ada foto bersama boleh izin ya bisa ya bisa-bisa oke ya ah uh, selanjutnya mohon izin Pak Direktur Pak Agung barangkali agenda yang ini sampaikan sebagai closing remark dari hasil diskusi yang berjalan selama hampir dua jam ini Pak Direktur Ya, Pak Wahyu, saya kira cukup dan menarik sekali diskusinya. Tapi mohon maaf, tadi memang karena ada beberapa kegiatan di tengah-tengahnya, bolong. Saya, Pak Wahyu, ye. Ye, Tapi ye. Ter, eh, saya terakhir nyimak juga, misalkan menarik sekali diskusinya. Terima kasih banyak. Eh, artinya apa yang diinisiasi teman-teman yang dituliskan di sini eh, memberikan inspirasi banyak untuk memperdalam dengan diskusi ini. Dan terima kasih sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ini diskusi yang sama nanti ada di berikutnya juga tetap terselenggara dengan menarik. Mungkin itu saja Pak Wahyu. Terima kasih Prof Heru, Pak Didi, Pak sami, Seibani, sami, 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 ye, sami, Pak luar biasa ah. dan semua para peserta seminar luar biasa. Dan Mas Rizky Dian Barita terima kasih juga. Nggih, itu aja Pak Wahyu. Terima kasih semuanya sekali lagi. Saya kembalikan hmm. Pak Wahyu. Terima kasih ya. matur Pak Direktur atas ya. uh, yang sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi bisa berkontribusi tidak hanya di dunia keilmuan tapi juga di dunia praktis ya terutama dalam pengembangan tata kelola pengolahan keuangan uh, layanan badan layanan umum yang lebih baik ya Bapak dan Ibu yang berbahagia ini akhir dari diskusi kita saya berterima kasih atas partisipasi yang luar biasa ya baik di ruang Zoom izin Pak Direktur menyampaikan tadi setelah mencapai 333 ya di di apa di puncak acara walaupun sedikit demi sedikit <laughs> sudah mulai menurun saya juga mendapatkan laporan sekitar 100 orang melihat dari uh, streaming zoom mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua bapak dan ibu para pencinta literasi yang berbahagia saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu semua juga pada para pembicara dan para pembahas Ma, pak Ma, pa, mas rizky pak sebani Prof. Heru, Pak Dr. Willy ya juga pada Pak Direktur secara khusus ya. Mudah-mudahan uh, ke depan kita bisa menyelenggarakan yang lebih baik dan lebih meriah dari ini. Dan saya mengingatkan Oke. untuk program Brownback seminar berikutnya untuk putaran ketiga saya ingatkan di hari Kamis depan ya tanggal 25 25 Desember uh, 25 November di jam yang sama jam 2 sampai jam setengah empat atau jam 2 sampai jam 3.30. Tiga, tiga ya uh, nampaknya karena waktu juga kita catatannya kita tidak bisa untuk melakukan foto bersama ya mudah-mudahan uh, kita bisa bertemu lagi di Brownback seminar edisi yang ketiga saya akhiri dengan uh, sampai saya sampaikan selamat sore ya salam sehat selalu ya salam bahagia dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Assalamualaikum. ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak Nurul. Terima kasih, Pak Wahyu Musukal. Sebelum menutup kegiatan Brownback Seminar hari ini, kami mengingatkan kembali kepada Bapak-Ibu yang hadir untuk dapat mengisi form evaluasi dan form daftar hadir kegiatan ini karena data tersebut akan kami gunakan untuk penerbitan sertifikat. E sertifikat nanti akan dibagikan ke email Bapak Ibu, namun jika Bapak Ibu tidak menerima e sertifikat melalui email, e sertifikat juga dapat diambil pada link tree yang telah kami bagikan pada kolom pesan. Untuk Bapak Ibu yang telah menerima e sertifikat, silakan cek kembali e sertifikat yang diterima. Jika tanggal e sertifikat tidak tertanggal 18 November, silahkan melakukan pengisian kembali untuk linknya dibuka sampai dengan pukul 5 hari ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Sistem Perbendaraan, kepada Narasumber dan para pembahas karena telah meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam kegiatan Brownback Seminar hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu peserta Brownback Seminar yang telah hadir hingga acara ini selesai. Kami pribadi dan mewakili panitia juga mohon maaf jika terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu selama kegiatan ini berlangsung. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali pada Brownback Seminar edisi selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Kro, Pak Biceti. Bani, wajah. Mas Bani, Mas Ridwan, Bapak Bapak Kakanwil, Pak Sukiyarto, Pak Saiful. Terima kasih Pak Burhan, Terima kasih. Assalamualaikum, mas, assalamualaikum. salam. Izin live Bapak Ibu. Ya assalamualaikum. Terima kasih Pak. Mas sama Pak. Mas Bani, matur nuwun.